Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 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 ala wa Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua bisa berkumpul pada acara workshop online penulisan karya tulis ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional pada hari ini, 26 Agustus 2020, dengan saya Nur Aini sebagai uh, MC pada acara ini. Uh, baiklah, und, uh, yang terhormat uh, Rektor Universitas Maksum, yaitu Bapak Insinyur Haji Dadang Muhammad Maksum, M.SCE, PhD. Yang terhormat Ketua RJI Jawa Barat sekaligus narasumber pada acara workshop ini yaitu Bapak Dr. Ues Patoni MAG. Yang terhormat e, Ibu e, Ibu Zuldiana sebagai Humas RJI Jawa Barat. Yang terhormat moderator yaitu Bapak Dr. Rudiana MPD. Dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu seluruh peserta workshop online yang berbahagia. E, izinkan saya selaku MC untuk membacakan serangkaian acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari e, perwakilan RJI, kemudian yang selanjutnya sambutan dari bapak rektor Universitas Maksum, selanjutnya materi. Dan selanjutnya, yaitu terakhir diskusi dan tanya jawab, dan ditutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan, Bu Zul. Bu Zul, silahkan. selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Zuldiana selaku humas pengurus pusat e, relawan jurnal Indonesia. Dipersilahkan kepada Bu Zuldiana. Angga Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aini. Sebenarnya hari ini Pak Uwes biasanya kalau ada acara di Jawa Barat yang memberi sambutan, tapi karena hari ini beliau juga menjadi narasumber, maka saya izinkan, saya mewakili teman-teman di pengurus pusat untuk menyambut dan memberi uh, mengucapkan selamat datang kepada para peserta di acara Relawan Jurnal Indonesia. Dan saya, sebagai humas pusat, berterima kasih atas kehadirannya hari ini. Kerjasama dengan universitas Maksum, semoga nanti berlanjut supaya lebih dekat. Maka pengurus pusat Jawa pengurus daerah Jawa Barat akan menjadi person in charge untuk kedepannya baik pendampingan maupun hal-hal uh, teknis yang lain. Baik Bapak Ibu, RCI ini adalah gerakan uh, kerelawanan yang sudah empat tahun lebih berdiri dan sudah tersebar di 34 provinsi. Jadi di tiap-tiap provinsi sudah ada perwakilannya dari teman-teman juga dan kami berkoordinasi saling membantu dan bukan berarti yang ada di RJI ini lebih tahu ya Bapak Ibu, tapi justru yang ada di RJI ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak tahu tapi gandengan tangan. Jadi kalau nanti ada nabrak-nabraknya, ada kesesat-kesesatnya, kita kesesat bareng-bareng maksudnya. Bukan tersesat sih, <laughs> ya, artinya kita semua adalah manusia yang berproses untuk belajar. Jadi Bapak Ibu jangan, kalau bahasa kami jangan merasa bagaimana-bagaimana atau sungkan atau nggak enakan gitu ya untuk tanya silakan nanti proses pendampingan juga akan dihandle teman-teman di Jawa Barat jadi lebih dekat karena dalam pengelolaan jurnal maupun penulisan ilmiah yang akan kita bahas hari ini yang paling baik bukan menjadi yang paling pintar tapi yang paling baik adalah yang paling terus mencoba karena pasti yang mencoba ini jadi tahu jalannya mana yang Baik mana yang tidak, mana yang mudah, mana yang sulit dan sebagainya Hari ini saya berterima kasih juga secara khusus kepada Ibu Nur Aini dan juga Pak Wes Dan teman-teman tim yang ada baik di Pengurus Jawa Barat maupun di Universitas Maklum Sehingga acara ini bisa terselenggara Kami dari pusat hanya bisa support seminimal -se mungkin Karena proses kedepannya itu akan jauh lebih panjang karena kerjasama dari dua pihak ini akan menjadi uh, sustainability sendiri dan akan menjadi, nanti kalau sudah bisa ini Universitas Maksum akan juga membantu untuk mendampingi universitas yang lain. Jadi istilahnya kami membantu tapi juga ingin menduplikasi juga supaya bisa saling membantu yang ada di Jawa Barat. Dan saya rasa pengurus daerah Jawa Barat ini juga salah satu pengurus daerah yang sangat getol dan rajin sekali mengadakan kegiatan. Jadi Bapak, Bapak dan Ibu-ibu yang ingin dibantu begitu, bisa langsung ke Pak Wes dan timnya. Itu saja, saya tidak berlama-lama, dan Bapak-Ibu yang mungkin dari universitas yang belum memiliki DOI untuk jurnalnya bisa ke Pak Wes, nanti kita bantu untuk pengurusan DOI-nya melalui RJI. Demikian, Bapak-Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nur Aini. Ya, terima kasih kepada Bu, Bu Zuldiana atas uh, sambutannya. Uh, tentu, ya, sangat menarik sekali. Bahkan, kita uh, ini adalah hasil kerjasama antara RJI dengan Universitas Maksum. Mudah-mudahan, ke depannya uh, bisa terjalin kerjasama dengan baik. Begitu, Bu. Selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Maksum, uh, yaitu Bapak Dadang Insinyur, Bapak. Insinyur Haji Dadang Muhammad Maksum, MSCE PHD, sekaligus membuka acara ini. Dipersilahkan kepada Pak Rektor, mangga Pak. Ya, ya. Turun Bu Nora ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya. Masuk okay. Pak. Yang yang saya hormati Bapak Dr. Dr. Wes Fatoni, MAG, Ketua RJI Pengurus Daerah Jawa Barat, Moderator Bapak Dr. Rudiana MPD, Sekretaris RJI Pengurus Daerah Jawa Barat, peserta workshop dari beberapa perguruan tinggi yang lainnya, panitia penyelenggara, dan undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunianya kita bisa bersilaturahim dalam acara workshop ini yang walaupun dilaksanakan secara virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi manfaat dan esensi acara ini. Karena memang pandemi inilah yang meng mengharuskan kita melakukan seperti ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman yang setia mengikuti sunnahnya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada RJI, pengurus daerah Jawa Barat, yang telah bekerja sama dengan Asum University untuk menyelenggarakan workshop online tentang penulisan karya tulis ilmiah yang sangat penting ini untuk publikasi jurnal. Ya. Nantipun saya akan belajar saya menyambut baik kegiatan ini karena sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dosen yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas studi dan juga institusi perguruan tinggi, khususnya Maksum University yang baru tumbuh ini. Penulisan karya tulis ilmiah merupakan kewajiban dosen dalam pemenuhan tridharma perguruan tinggi, terutama penelitian harapan setelah diadakan atau setelah mengikuti acara ini, dosen dapat termotivasi untuk melakukan penelitian, dosen dapat membuat karya ilmiah dengan benar, sesuai dengan konten, bertaraf nasional maupun internasional, dan dosen dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, serta dapat mempublish di jurnal-jurnal internasional maupun nasional ya yang terakreditasi. Harapan lain hasil penelitian dan publikasi jurnal tidak hanya untuk memenuhi administratif jabatan akademik saja, tapi juga penelitian dapat bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Jadi, bukan untuk kepentingan pribadi mengejar jabatan, tapi juga harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Demikian, barangkali sambutan dari saya tidak panjang lebar, supaya langsung uh, kepada permasalahan ya. Jadi saya serahkan kepada narasumber, moderator dan lain-lain. Ya, lebih kurang mohon maaf bila terpikul walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Rektor Universitas Maksum. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi yaitu dan akan didampingi oleh moderator Bapak Rudiana MPD. Dipersilahkan kepada narasumber yaitu Bapak Dr. Ues Patoni MAg untuk memulai materi. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta workshop online atau virtual workshop penulisan karya tulis ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional. Yang saya hormati. Bapak Rektor Maksum University, Bapak Insinyur Haji Dadang M. Maksum, MSCE PhD, serta Ibu Nur Aini sebagai pembawa acara pada kegiatan workshop virtual kali ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu senang kiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baiklah. Bapak dan Ibu, pada segmen ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama menikmati proses workshop ini, bagaimana proses penulisan karya tulis ilmiah dan tentunya submit di jurnal nasional, sebagaimana tujuan dari workshop ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana diketahui bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang kita kita yang kita sama-sama tahu bahwa di Dharma ini terkait dengan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu output dari penelitian adalah publikasi jurnal. Yang tujuannya tiada lain agar hasilnya dapat dikenal, dapat disitasi oleh peneliti dan akademisi sehingga terjadi interaksi keilmuan baik secara nasional maupun internasional. <tuh> Bapak dan Ibu, workshop ini terselenggara atas kerjasama yang sangat baik antara uh, relawan jurnal Indonesia Pengurus Jawa Barat dengan maksum University. Tema ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi bahwa persaingan global di era revolusi industri 4.0 itu menjadi isu utama dalam inovasi riset maupun publikasi ilmiah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pada peserta workshop yang saya hormati, dalam konteks ini, kedua institusi, RJI Pengurus Jawa Barat beserta Maksum University, mencoba menjawab tantangan ini melalui workshop online. Tiada lain adalah sebuah upaya untuk merespon disrupsi dan digitalisasi publikasi. Publikasi ilmiah saat ini menjadi salah satu indikator penting dari kemajuan riset perguruan tinggi, bahkan kemajuan riset suatu negara. Karena akan mem sehingga dapat dikenal baik di kancah nasional maupun internasional. Baik Bapak dan Ibu, agar materi pada segmen ini dapat termaksimalkan waktunya, kami persilahkan kepada narasumber kita kali ini. Beliau adalah Dr. Wes Patoni MAG. Beliau adalah Ketua RJI Pengurus Jawa Barat, sekaligus Wakil Ketua Tiga Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia. Baik untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada narasumber. Barangkali Bapak Wes sudah masuk. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Rudiana, kemudian juga terima kasih kepada Bu Nur Aini yang saya hormati, Bapak Ketua Bapak Rektor Universitas Maksum, Bapak Ibu Peserta Workshop Penulisan Karya Ilmiah di Jurnal Nasional. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita penyeratkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Di sebetulnya di luar hari yang sangat cerah, ya, hanya karena kemudian sekarang masih dalam kondisi COVID-19, kita kemudian mengadakan acara melalui webinar atau secara online. Bapak ibu sekalian, uh, acara yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Lydia, ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh RJI. Sebelumnya, RJI sudah mengagendakan full dalam satu tahun 2020 untuk kegiatan berbentuk roadshow di setiap kampus yang berkenan ataupun siap menjadi host. Namun karena kondisi COVID, lalu kemudian banyak kampus yang ditutup, di lockdown gitu kemudian sehingga mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kampus itu tidak terlaksana. Maka Alhamdulillah pada kesempatan ini acara di Maksum University ini kemudian bisa dilaksanakan dengan ya, kita bisa memaksimalkan kondisi melalui atau uh, memanfaatkan virtual Zoom meeting ini. Bapak-Ibu sekalian terutama dari Universitas Maksum, saya sering melewati di depan kampus yang megah ini ya di Bandung Timur. Jadi seringkali lewati situ, terkadang saya juga uh, isi bensin di pom bensin depan kampus itu. Hanya belum pernah berkesempatan bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kemudian bisa ketemu dengan bapak ibu sekalian. Ada Bu Nur Aini, ini juga yang... Sebetulnya masih keluarga besar Win juga karena Pak Pepin <laughs> sering ketemu. Hmm. Jadi mudah-mudahan melalui silaturahmi ini, ini bukan menjadi acara yang terakhir, tetapi menjadi acara awal untuk kemudian bisa terus bersinergi. Bapak Ibu sekalian, uh, penulisan saya mohon izin share screen ya. ya. Penulisan karya tulis ilmiah di jurnal nasional ya sebetulnya kalau yang sekarang sedang ramai itu penulisan karya tulis ilmiah di jurnal internasional jadi orang lain itu sudah tahapannya sudah jauh bahkan bukan hanya publikasi di jurnal internasional tapi juga apa indeks vektornya sudah dapat berapa sitasinya tapi itu tidak bisa terlaksana dalam pandangan saya kita bisa menulis di jurnal internasional tanpa punya basic untuk publikasi di jurnal nasional. Kenapa? Karena jurnal internasional itu ada nilainya, tatkala publikasi di jurnal nasional juga kita lakukan. Artinya, jurnal nasional itu sebagai tahap awal sekaligus juga tahap akhir untuk kenaikan pangkat dan golongan dosen di kampus atau di perguruan tinggi. Maka, Kenapa saya kemudian mengusulkan kemarin ke Bupati ini? Sudah saja kita fokus untuk penulisan karya tulis ilmiah di jurnal nasional, karena jurnal nasional ini menjadi hal yang pokok penting untuk tahap awal, sekaligus juga untuk tahap akhir. Tidak mungkin ada dosen punya jurnal internasional yang banyak tapi tidak pernah nulis di jurnal nasional, itu bisa naik ke guru besar. Karena syarat untuk guru besar tetap harus punya publikasi di jurnal nasional. Jadi, di uh, penulisan karya tulis yang kita akan uh, adakan hari ini, kita memang akan fokus di jurnal nasional, tetapi sambil sekali-sekali akan juga dikaitkan dengan jurnal internasional, biar kemudian ada sedikit wawasan. Paling tidak, standar untuk jurnal internasional itu bisa ditarik juga ketika kita menulis di jurnal nasional. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini uh, profil yang saya uh, sampai hari ini. Jadi, kalau sekarang kita menjadi dosen, maka sudah menjadi tuntutan untuk punya berbagai akun yang memperlihatkan publikasi kita. Ya. Kalau di sebelah kiri, itu uh, pendidikan, ya. Setiap dosen sangat mungkin kemudian juga punya level pendidikan S1, S2, S3, bahkan juga pos doktor ataupun juga pendidikan-pendidikan eh, formal lainnya, termasuk juga sertifikasi dan keahlian-keahlian yang kemudian menjadi bukti profesionalisme dosen. Nah, tapi tidak cukup hanya pendidikan, karena sekarang pendidikan itu perlu dibuktikan dengan berbagai karya ilmiah nah karya ilmiah ini lalu kemudian bisa kelihatan itu berdasarkan uh, publishernya penerbitnya ataupun juga pengindeks maka yang level paling tinggi di tingkatan dosen itu senantiasa kalau ditanya sudah punya Scopus belum sudah punya publikasi di Scopus belum apa tandanya dengan punya nomor KTP Scopus atau Scopus ID Kenapa Scopus ID menjadi tolak ukurnya? Karena ini istilahnya itu pengakuan internasional pada karya-karya kita. Nah, level yang keduanya yaitu di Sinta. Berapa skornya yang kita punya sebagai dosen untuk di pengindeks ataupun penilaian Sinta. Sedangkan yang lainnya itu bisa menjadi tambahan. Misalkan sekarang publikasi di jurnal internasional itu memanfaatkan ORCID, ID. Kemudian publikasi-publikasinya untuk membangun jejaring, maka ada Research Gate. Kalau untuk para pengelola jurnal, itu ada Publon. Setiap tugas yang kita dapatkan sebagai editor ataupun jadi reviewer, itu kemudian bisa direkognisi itu di Publon. Dan tentu saja bukan sekedar hanya Karyanya, tapi juga kita harus masuk di komunitas internasional. Nah, nanti sesuai dengan bidang ilmunya, kalau saya punya internasional itu ada namanya ICA (International Communication Association) atau Asosiasi Ilmu Komunikasi Internasional. Mungkin agak beda kalau misalkan di teknologi itu ada IEEE yang kemudian juga publisher untuk di jurnal internasional. Kenapa ini penting? Karena kita berada di bidang ilmu yang spesifik. Kenapa spesifik? Karena bidang ilmu itu ya hanya mendalam dalam bidang itu. Maka ketika saya mencantumkan sebagai dosen komunikasi, saya bergabung di komunitas dosen-dosen komunikasi internasional. Dan bidang itu tidak banyak. Dosen-dosen yang publikasinya juga uh, tidak banyak. Hanya itu-itu saja yang berputar. Kalau di nasional saya masuk di ISKI, kataan sarjana komunikasi. Jadi, bagaimana cara kita menulis tentu saja akan dilihat dari bagaimana cara kita bergaul. Kalau kita bergaul di komunitas penulis, di komunitas bidang ilmu, maka bisa dipastikan kita juga akan memiliki dorongan untuk melakukan publikasi. Ini yang uh, tadi disebutkan, saya kira tiap dosen sebelum ataupun sesudah memiliki karya ilmiah pasti akan punya akun-akun ini. Google Scholar, Scopus, kemudian juga Sinta, termasuk juga pemeringkatan di Sintanya. Nah, eh, dari kemarin saya masih belum bisa menemukan, mungkin Bu Nur ini bisa membantu, Universitas Maksum ini sudah muncul di afiliasi Sinta belum, sudah, Pak. Sudah. sudah, namanya apa? Namanya apa, Bu? Universitas Maksum, Pak. Oke, okay. coba saya share yang... Universitas ini Persitas tanpa koma ya bu? Eh uh, pakai pak pakai ya pakai curug ya pakai curug. Nah ini belum ada ya? Belum muncul nah, di afiliasi. Uh, saya sudah masukin sendiri karena uh, saya sebagai verifikator Sinta juga sudah dimasukin untuk dosen tetap semuanya ke dalam itu. Gitu memang ah. agak susah waktu itu juga. Universitas M gitu nanti baru muncul. Ada universitas M aja, universitas M. M. Nah, itu, oh. nah itu ada kan di bawah ini yang tadi Bu yang, oh, yang tadi, yang tadi biasanya suka uh, agak susah memang pas masuk, tapi ada gitu sudah masukin saya. Coba kita ingin lihat dulu, Bu, di sini. Ini ada 102. Hmm. Bagaimana cara pencariannya? ini? coba tanpa coba 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 cobain tanpa coba Pak. Universitas coba Begitu ya? Ya. Yeah. ya hmm, ketemu juga belum. coba Ya, tapi sudah didaftarin, Pak. Coba, kalau nama Ibu? Nur Aeni. Ada lengkapnya? Uh, udah, itu aja, Pak. Sudah. Pakot. <laughs> maaf, coba saya cek ke autor. Boleh. Uh, pakai curak yang saya juga, Pak. Oh. Ah pakai curak atau mungkin kan diakui curaknya. Nah ini, begitu ya, Bu. Iya. Yeah. Tidak diakui, Bu. Uh, mungkin dosen lain ya, Pak ya? Coba ada yang ungkap dia. Pak Incep ya, Pak? Pak Pencep Supriyatna, Pencep Supriyat. Supriyatna. Iya. Yeah. Nama yang unik tidak banyak. Itu biasanya cepat langsung. Ada Konitus UP. Ah ini ya. Nah, itu yang itu Pak, betul. Nah, betul, betul, betul. Nah, itu. Guys, focus research overview. Ah, pergi ke sini. Iya. Yeah. Ya. Coba kita kecilkan. Nah. Baik. Kalau kita cek, ini Universitas Maksum. Kemudian ini ada skornya. Nasional ya. rankingnya itu ada di 721. Kemudian skornya 1,3. Autornya ada 48. Sedangkan lecture atau dosen di PDDiktinya 40. Dengan dua jurnal. Lalu ada Scopus. Nah, ini terdeteksi satu, satu, 1, 1. Sedangkan di peng, pensitasi ini sudah 142. Oh, ini ya ada komennya 165, sitasinya 269. Ini, nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dosen itu harus punya publikasi dan sebagaimana Pak Rektor tadi disampaikan juga itu ketika kualitas publikasi dosen itu meningkat, maka itu akan mengatrol juga kualitas publikasi kampusnya. Dan saya kira ini perlu terus ditingkatkan karena banyak kampus-kampus di kota Bandung, baik negeri maupun swasta, yang kemudian sudah mulai berlomba-lomba untuk bisa menaikkan skor. Jangan dulu mempertimbangkan skor kampusnya, tapi cek dulu skor dari masing-masing kita sebagai dosen. Karena dari dosen itulah nanti kemudian skor dari kampus ini akan mengalami peningkatan. Jadi ini yang perlu dievaluasi setiap semester di masing-masing kampus. Atau mungkin juga termasuk di kampus, di, uh, di, maksum, uh, di universitas Maksum juga. Bagaimana supaya publikasi terus meningkat? Dan saya kira ini juga perlu jadi perhatian. Karena ada dua nama yang kemudian sering barangkali uh, disebutkan ada universitas Maksum, ada Maksum University. Nah, mana nama yang resminya itu? Kenapa harus nama yang resmi? Karena nama itu tidak bisa dibahasa Inggriskan. Nama itu harus persis, terutama ketika publikasi sudah di jurnal. Kalau kemudian berbeda namanya, itu sangat mungkin lalu kemudian tidak terdeteksi secara otomatis. Perlu ada setting ulang ketika ada dosen yang publikasi di jurnal nasional maupun internasional agar kemudian langsung otomatis terdeteksi di sistem Sinta ini, ataupun juga di Skopusnya. Ini uh, akun yang perlu diperhatikan terus oleh kita sebagai dosen, karena pemeringkatan ini yang sekarang terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk kemarin sudah pemerintah sudah mengumumkan kalau tidak salah 10 besar sampai 50 besar kampus-kampus di Indonesia yang kemudian dianggap paling bagus kualitasnya. Dan saya kira pemeringkatan ini yang menjadi hal penting, dan pemeringkatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga oleh lembaga internasional, itu pasti bentuknya itu kuantitatif berdasarkan jumlah. Kalau jumlah, tentu saja harus berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita mulai masuk ya tentang tahapan penulisan artikel. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian sebetulnya sudah paham, sudah banyak yang mengetahui tentang proses untuk penulisan artikel di jurnal nasional. Hanya ada beberapa hal yang saya kira ini perlu menjadi perhatian agar istilahnya mungkin tips ya, bukan sampai bukan trik. Tips bagaimana supaya penulisan di jurnal nasional itu bisa betul-betul berkualitas bahkan saya menyebutkannya tidak perlu ada revisi. Kenapa? Karena sudah dianggap ini sudah bagus. Kalau ada catatan review, itu hanya catatan yang sifatnya substantif memberikan dukungan dari karya ilmiahnya. Nah, kalau tulisannya itu sudah betul-betul berkualitas, saya yakin pengelola jurnal itu akan sangat terbantu. Misalkan sebagai pengelola jurnal di kampus, itu seringkali kesulitan mendapatkan naskah yang didapatkan dari para penulis seluruh Indonesia dengan kualitas yang berbeda-beda. Misalkan ketika jurnal sedang disiapkan untuk akreditasi ke Sinta 2, kita sudah menetapkan bahwa standar untuk artikel jurnal itu dalam bahasa Indonesia paling tidak harus ada di kategori 8 dari 10. Kalau 10 berarti betul-betul bagus. Gitu. Paling tidak 8. Ternyata naskah yang datang sebelum terakreditasi itu ada di kategori 5. Jadi nilainya itu hanya 5. Ini perlu diperbaiki. Ini perlu di, uh, di klinik. Bagian ini perlu kemudian diperbaiki, diperkuat. Dan yang menjadi masalahnya, banyak penulis ketika jurnalnya itu belum terakreditasi, mereka malas untuk merevisi. Ini kan unik di kita itu. Ya sudahlah tergantung editor saja, mau diperbaiki bagaimana. Sedangkan kita Para editor jurnal itu seringkali melihat naskah ini harus diterbitkan karena berbagai kelebihannya, tetapi klinik coaching kliniknya itu kepada naskahnya itu harus betul-betul kuat. Akhirnya editor yang mengalah. Ya, sudahlah, saya perbaiki saja oleh para editor itu. Nah, maka, kalau misalkan sejak awal sudah betul-betul berkualitas dengan standar nilai 8, itu betul-betul akan sangat membantu editor. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah terakitasi Sinta 2, saya kemudian menaikkan peringkat itu dari 8 menjadi 8,5. Nah, ternyata naskah yang datang, tetap saja banyak yang nilainya 5. Akibatnya, tetap harus di klinik lagi untuk bisa menjadi kategori 8,5. Maka saya pernah ketemu dengan Pak Nasir, pengelola editor jurnal di Mataram. Waktu percepatan akreditasi di Sulawesi, pak jurnal di e, Mataram itu sudah siap ke skopus, saya sampaikan, pak kalau naskah itu sudah disiapkan untuk skopus begitu, berarti naskah yang datang menjadi lebih bagus. Tidak juga, tetap saja, malah kategorinya masih banyak yang harus dibengkel. Malah kitanya yang capek, kenapa? Kategorinya editor itu menaikkan kualitasnya, tetapi naskah yang datang tetap ada di kategori itu. Nah, hanya kalau kelebihannya, kalau yang sudah Sinta dua itu naskah yang didapatkan itu sudah menjadi semakin banyak. Maka tingkat untuk memilihnya, persentase pemilihannya itu menjadi semakin banyak uh, pilihan, sehingga banyak naskah-naskah yang kemudian ditolak oleh editor uh, jurnal tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lima tahapan untuk penulisan artikel. Saya membaginya menjadi sebelum menulis. Lalu keduanya mencari jurnal tujuan, yang ketiga menulis artikel. Kenapa saya mencari jurnal dulu sebelum menulis artikel? Karena kalau menulis artikel dulu baru mencari jurnal itu pasti akan menjadi kerjaan dua kali. Kenapa? Karena menulis itu harus sesuai dengan target dari jurnalnya, template-nya, fokus dan skopnya, harapan untuk sitasinya. Referensi itu kemudian harus mengikuti jurnal yang dijadikan tujuan. Itu baru kemudian kita siapkan untuk penulisan artikel. Kalau sudah siap ditulis, tulisannya sudah siap, maka kita kirimkan dan terakhir bisa mengarsipkan untuk kebutuhan kenaikan pangkat dan golongan. Oke, ketika tahap persiapan, saya kira ini empat hal yang paling penting untuk disiapkan. Apa satu membaca artikelnya? membaca artikel yang sudah ada dengan bidang ah yang pertama maaf bisa riset dulu atau bisa membaca artikel dulu. Kita misalkan mulai dari membaca artikel dulu yang berkaitan. Riset-riset sebelumnya berkaitan tentang tema yang kita uh, minati. Sudah membaca, maka jangan lupa merangkumnya. Sebab kita nanti akan menggunakan sebagai landasan teori atau sebagai uh, teori-teori awal penelitian-penelitian sebelumnya yang apa menye, uh, yang kemudian akan menjadi pembeda dengan yang penelitian ataupun tulisan yang kita lakukan. Nah, kalau sudah dirangkum, maka siapkan masuk di dalam pengelolaan referensi, misalkan memanfaatkan Mendeley, EndNote ataupun juga Zotero uh, ya yang menengah itu. Kalau EndNote berbayar, Mendeley meneng apa, paling banyak yang dipakai sekarang kemudian ada Zotero tengah-tengah antara Mendeley dengan EndNote. Baru kemudian kita lakukan riset. Jadi empat hal ini yang kemudian perlu disiapkan sebelum penulisan. Dan saya kira bagian riset inilah yang penting. Saya banyak dosen yang menyebutkan ah menulis artikel itu nggak perlu ada riset. Cukup saja langsung tuliskan sambil menghayal gitu. Saya bisa menyebutkan bahwa yang begitu itu sudah menyiapkan diri untuk naskahnya ditolak. Kenapa? Karena tidak punya data. Bahkan sekarang setiap artikel jurnal yang dikirim di jurnal internasional itu sudah diwajibkan menyerahkan data-data risetnya, data-data men data mentah risetnya. Bahkan sampai ada eh, Harvard itu menyiapkan untuk penyimpanan data mentah dari dapat nomor DOI. Di Indonesia kalau tidak salah LIPI juga sudah menyiapkan tapi sampai sekarang belum belum ada lagi uh, perkembangan lebih lanjut. Tapi riset dengan data mentah itu itu yang kemudian perlu sekarang itu dianggap perlu dibuka. Agar bisa diulangi lagi, bisa dicek kembali oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Nah, karena riset itu menjadi bagian penting maka, sebetulnya kita bisa menyebutkan riset itu terbagi pada dua: ada output dan ada outcome. Riset yang didapatkan, misalkan Bapak Ibu ada yang meriset tentang pendidikan, ketika menjadi laporan penelitian itu disebutnya output. Ketika sudah menjadi artikel, jadi buku, maka itu jadi outcome. Nah, saya menyebutkannya kalau riset yang berbentuk masih output. Itu sama seperti kopi yang baru dipetik, lalu disimpan, dikumpulkan, belum dikemas. Anda bisa bayangkan, kopi yang paling mahal di dunia, kita sering menyebutnya kopi luwak dari Indonesia. Maka bisa dibayangkan, kalau kopi luwak dikonsumsi orang, itu sama seperti hasil riset dalam bentuk laporan penelitian, maka itu sama seperti kopi yang baru keluar dari luwaknya. Tidak ada orang yang mau, kan? Tapi kalau sudah dikemas menjadi outcome, kopi luwak ini dikemas, bahkan Oprah Winfrey saja menyebutkan satu cangkir kopi itu harganya sampai 5 juta rupiah, sampai sekitar 50, 500 dolar, begitu. Nah, dari outcome ini kemudian hasil riset itu bisa terbagi kepada beberapa bentuk. Nah, saya menyebutnya dengan filosofi tadi, jadi ada proses penelitian yang kemudian menjadi laporan penelitian tadi outputnya, lalu menjadi outcome-nya. Kalau laporan penelitian itu untuk kenaikan pangkat yang paling tinggi, maka jadikanlah artikel jurnal ataupun jadi buku. Kalau beras itu, maka jadikan nasi atau jadikan bubur. Bisa juga laporan penelitian itu diringkas, jadilah artikel koran kita bisa mempublikasikan ada beberapa riset yang kemudian dibuatkan menjadi artikel koran. Misalkan di ICRS UGM itu beberapa laporan berkaitan tentang pandemi corona kemarin, bagaimana peranan ormas Islam untuk mendukung program pemerintah menghadapi corona itu laporannya lalu dibuatkan jadi artikel koran. Artikelnya di mana? Dipublikasikannya di Jakarta Post. Nah, levelnya internasional, atau kita bisa membuat laporan penelitian untuk menjadi pengabdian masyarakat berbasis riset. Oke, jadi kita akan fokus ke artikel jurnal yang hasil dari laporan penelitian tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana cara mencari jurnal tujuan? Jurnal tujuan ini, kalau kita mau mendapatkan jurnal yang berkualitas, maka sejak awal cari jurnal-jurnal yang sesuai levelnya dan reputasinya dengan artikel yang kita tujukan. Misal, kalau mau mencari jurnal-jurnal informatika, maka buka di Sintaristek Brin ini, masuk ke jurnal, ke Sinta, misalkan kita targetnya di nasional, Sinta 2. Lalu setelah itu, lihat dan baca artikelnya yang sejenis. Ya, maka kalau di Sinta 2, oh, ini ada jurnal yang berasal dari Badan Penelitian Pengembangan. Baca artikel-artikel itu. Seperti apa gayanya? Cara penulisannya, cara pengutipannya. Dengan cara begitu kita paham artikel jurnal yang akan kita tuju. Perhatikan fokus dan skopnya. Apa masuk tidak? Sebab paling banyak naskah yang ditolak itu gara-gara berbeda fokus dan scope. Kemarin teman saya bercerita dia mengirimkan tulisan ke satu jurnal yang sudah terindeks fokus. Lalu jawaban dari editornya sederhana. Ini catatan-catatannya. Kemudian kesimpulannya saya menunggu naskah Anda berikutnya. Bukan naskah yang itu, tapi naskah berikutnya. Kenapa? Ternyata tulisannya itu dianggap sudah out of date. Sudah ketinggalan karena risetnya dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Nah, atau, istilahnya, kalau dalam OJS itu, silahkan dikirim ke jurnal yang sesuai. Artinya, menolak tapi dengan bahasa yang halus. Tulisannya bagus, tapi silahkan dikirim saja ke jurnal yang sesuai, fokus, dan scope-nya. Maka, betul-betul perhatikan fokus dan scope dari jurnal tersebut. Kalau sudah lihat fokus, scope-nya, lihat gaya selingkung, dan templatenya download kalau perlu baca apa saja yang dibutuhkan untuk artikel tersebut sehingga kita bisa masukkan dari hasil riset. Dan yang terakhir, perhatikan kriteria penerimaan naskah. Kriterianya apa? Misalkan dalam aspek referensi, referensinya yang diminta berapa, lalu berapa berasal dari artikel jurnalnya lagi, lalu berapa lagi, apakah diminta untuk menggunakan referensi Manajemen seperti Mendeley atau tidak? Kalau itu betul-betul diperhatikan, maka kita sudah siap untuk penulisan ini. Sedikit mungkin tentang klasifikasi dan kriteria jurnal nasional dan internasional. Dan jurnal nasional itu kan ada, jurnal nasional tidak terakreditasi dan ada yang terakreditasi. Banyak pengelola jurnal yang itu lelah dengan pertanyaan dari penulis ketika uh, apa ditanya misalkan saya dulu ketika uh, jurnal belum terakreditasi Sinta 2 itu ditanya uh, pernah minta mintakah ke penulis Pak silakan saya mau ma uh, untuk jurnal ini akan terbit Bapak punya naskah sudah terakreditasi belum dengan sedikit uh, saya kecewa juga belum Pak Ah, saya mau nyari jurnal yang terakreditasi. Nah, padahal jawaban seperti itu satu bisa menyakiti editor, dan yang kedua penulis tidak tahu tentang proses akreditasi yang sekarang sedang dilakukan. Nah, ini yang perlu disiapkan bapak ibu. Ketika sudah tahu ada jurnal, kalau bapak ibu mau menulis ke jurnal Sinta 2, maka bisa dipastikan ada dua hal. Kalau jurnal terakreditasi, pertama itu karena sudah terakreditasi Sinta 2, naskahnya akan banyak. Kalau sudah banyak, maka pengelola editor jurnal itu pasti akan selektif. Yang kedua juga akan menyerahkan semuanya ke penulis. Artinya kita sebagai penulis itu akan lebih lelah. Sebab editor jurnal itu akan sangat mudah. Kalau nggak mau diperbaiki ya sudah, kami tidak akan ngurus. Silakan aja dikirim lagi ke tempat yang lain. Kenapa? Naskah yang lain sudah banyak kok. Kenapa harus ngurusin penulis yang tidak mau ikut membantu untuk memperbaiki naskahnya? Kalau Bapak Ibu mengirim ke jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2. Yang keduanya, kalau sudah terakreditasi Sinta 2 itu pasti minta biaya APC author processing charge. Untuk apa? Untuk publikasinya, untuk editor, untuk segala macam. Maka yang perlu disiapkan kalau Bapak Ibu ingin menulis di jurnal Sinta 2 tapi dengan tahapan yang tidak terlalu berat dan juga biaya yang tidak terlalu mahal, maka cari artikel jurnal-jurnal ketika ditanya ke editornya, ini jurnalnya sudah terakreditasi belum? Belum. Oh, mau kapan diakreditasinya? Oh, ini sudah volume kedua. Maka satu terbitan lagi kita akan mengajukan akreditasi. Mau diakreditasi ke berapa? ke Sinta 2. Kenapa? Kalau jurnal tersebut masuk ke akreditasi Sinta 2 maka 4 terbitan sebelumnya itu akan masuk menjadi akreditasi Sinta 2. Jadi misalkan Bapak Ibu menulis di volume 2 nomor 1 dan 2. Ketika diakreditasi sudah sudah 2 tahun, maka jurnal tersebut itu terakreditasi Sinta 2 mulai dari 4 nomor ataupun 2 tahun sebelumnya. Dengan cara begitu pertama biasanya editornya itu lebih lebih giat untuk memperbaiki naskah karena ingin Sinta 2. Yang kedua juga naskah nah, Penulis itu tidak akan diminta bayaran. Kenapa? Ini kan lagi berjuang. Nanti ketika sudah terakreditasi Sinta 2 baru kemudian biasanya kena ada EPC itu. Kemudian jurnal internasional yang dibagi oleh Dikti itu ada bereputasi, ada terindeks internasional bereputasi dan ada terindeks di database lain. Ya kalau uh, indeks di database lain berarti itu internasional jurnal jurnal internasional yang bukan masuk uh, apa Scopus ataupun web of science karena yang web of science itu yang B Oke okay. ini jurnal nasional kriterianya ini jurnal internasional kriterianya Nah, biasanya jurnal internasional itu ada di pengindeks ini. Oke, kita lewat saja karena ini hanya berkaitan tentang persiapan penulisannya. Dan cek di Scopus dan juga Google Scholar-nya ketika kita melihat jurnal sudah kategori mana jurnal tersebut. Kalau misalkan kategorinya tersebut bisa dilihat dari H-indeksnya dan juga I10 Index. Apa H-Index? H-Index itu biasanya H-Index 1 kalau artikel ada satu yang disitasi oleh minimal satu artikel. Kalau H-Index-nya 5 berarti ada lima artikelnya yang masing-masing disitasi oleh 5. Nah, ini juga biasanya akan dilihat juga ke penulis ya. Si penulis ini sudah produktif menulis dan juga dihargai tidak. Kalau H-Index-nya 10 berarti dia sudah punya naskah lebih dari 10. Nah, dari sekian banyak itu, sepuluhnya itu masing-masing sudah terindeks sepuluh kali. Sedangkan I10 Index itu satu artikel yang disitasi minimum sepuluh artikel. Jadi disebutnya I10 Index 1 kalau ada satu artikelnya sudah disitasinya uh, sepuluh. I10 Index 2 itu kalau sudah ada dua artikelnya. Demikian seterusnya. ya Jurnal Predator ini di jurnal internasional. Biasanya jurnal-jurnal yang kemudian tidak diakui ataupun dianggap palsu. Maka perlu perhatian. Kalau jurnal nasional saya kira belum bisa disebut jurnal predator ya karena kita masih terus berproses belajar. Yang penting hati-hati dengan pengindeks palsu ini. Sebab termasuk ada yang terakhir itu pengindeks scope.com dekat-dekat dengan Scopus. scope.com. Sampai teman-teman kalau kemudian udah saja buat lagi Scopus ohnya dua Scopus.com ini kan e, mengibuli lah para penulis bagaimana cara mencari jurnal internasional cek di skimagojr.com biasanya di situ ada pengelompokan berdasarkan e, kategori dari jurnalnya dan ada di Ki berapa tapi skimagojr ini biasanya satu tahun yang lalu e, datanya itu diambil dari Scopus kalau mau langsung memang ke Scopus tapi sayangnya, kalau mau akses ke Scopus berbayar. Dan bayarannya itu biasanya cukup mahal karena ditanggung oleh lembaga atau kampus. Jurnal predator biasanya ada di belis ini yang sering menjadi uh, rujukan baik para penulis ataupun juga Ristek bin. Dan bapak ibu sekalian, kalau mau menulis, baca juga karena kita ingin untuk kenaikan pangkat dan golongan, baca pak di stack grade. Nah, sekarang di stack ya, bukan stack dikdik. Lihat temuan-temuan dalam penilaian angka kreditnya itu. Ini ada temuan dari tahun 2013 sampai 18. Dan baca apa yang menjadi kategori kenapa angka kreditnya itu ditolak, publikasinya ditolak untuk kenaikan angka kredit. Nah, kalau kita kemudian banyak memahami paling tidak bisa menghindari supaya tidak melakukan hal yang sama sehingga ketika memilih jurnal itu kita cek cakupan jurnalnya cara nah jurnalnya kalau bisa oh, himpunan profesi kalau internasional kalau nasional mungkin kampus lalu juga arsip jurnal di volume sebelumnya ini kalau Bapak Ibu bisa klik di bagian source lalu nanti ada jurnal setelah itu, kemudian klik. Kalau tidak mengklik salah satu, berarti akan terbuka ke semua jurnalnya. Tapi kalau diklik salah satunya, maka ketika dicarikan satu kata kunci, misalkan di Sinta 2, maka yang akan muncul kata kunci yang sesuai dalam dalam kategori di Sinta tersebut. Baik. Bapak Ibu sekalian, persiapan menulis saya kira tidak cukup hanya sekedar uh, persiapan untuk Langsung mengirimkan naskahnya ya, tapi juga kita harus bisa mengakses ke jurnal dan buku internasional. Lalu baca juga serta terjemahkan ringkas, rangkum, jurnal-jurnal dan buku-buku internasional. Sekali-kalilah berkomunikasi dengan ilmuwan internasional ataupun juga yang nasional. Dan rajin melakukan riset. Kenapa ini penting? Karena banyak uh, di antara kita seringkali ketika mengutip itu menganggap tulisan yang kita tulis itu orangnya itu tidak ada. Oh, ini penulisnya. Tidak pernah kita lalu kemudian ingin supaya dekat bisa berkomunikasi. Padahal dengan cara berkomunikasi seperti itu, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Misalkan mendapatkan referensi yang banyak dari penulis tersebut. Ini yang pernah dilakukan ketika saya ingin menulis di jurnal internasional, lalu saya baca beberapa naskah, dan saya koresponding, saya lakukan korespondensi dengan penulisnya. Saya sedang menulis ini, tulisan Anda tentang ini, ada kesamaan. Kira-kira bisa enggak kemudian saya mendapatkan referensi berkaitan tentang itu. Maka kalau penulis tersebut itu betul-betul baik hati, generosity, mereka akan mengirimkan banyak. Ini jurnalnya. Atau kalau tidak, silahkan kutip tulisan-tulisan saya ini. Kita bisa jadi kemudian kita mendapatkan banyak referensi seperti itu. Oke, yang paling mudah untuk mendapatkan referensi itu jadi anggota Perpustakaan Nasional. Oke, di masum di Universitas masuk sudah dasar-dasarnya sudah menjadi anggota Perpusnas ini atau belum, Bu Nur? Iya Pak. Halo. Ya, Dengeran. gimana Pak? Dosen-dosen di Universitas Masum sudah banyak yang menjadi anggota Perpusnas. Uh, kalau Perpusnas, uh, saya kurang tahu. Mungkin Bu Ida bisa jawab, Bu Ida, <laughs> <laughs> bagian perpustakaan Bu Ida. Ya, maksudnya uh, ini Bu, kalau Kayaknya ada Pak, mungkin saya karena saya kurang tahu aja. Ada ya. Mm -mm. Paling ada memang satu dua. Tetapi ini saya kira perlu menjadi budaya. ...untuk dosen. Kenapa? Karena Perpusnas ini sudah melanggan... ...jurnal-jurnal internasional... ...melalui e-resources. Kalau kita sudah menjadi anggota... Eh ...perpusnas ini daftar saja... ...dengan hanya mencantumkan KTP... ...lalu cek ke e-resources perpusnas ini... ...kita akan mendapatkan semua referensi... ...yang kita butuhkan. Kenapa? Karena Perpustakaan Nasional sudah melanggan. Ini yang seringkali dianggap eh, kesulitan ya bagi bagi dosen ataupun juga mahasiswa. Wah ini jurnal internasional agak susah nih. Sekalinya mau mengakses biasanya ke yang pirate, yang bajakan-bajakan itu. Si, apa? Biasanya si hub itu kan, si hub DTW dan yang lainnya. Padahal perpustakaan nasional sudah memberikan akses ke semua penerbit-penerbit publik publisher yang sudah sangat luar biasa bagus ada tadi kan Sain Direct, ada Willy, ada lalu kemudian Sengage, Ebsco, Host, ProQuest, Seg. Dan kalau kita manfaatkan sebagai penulis, ya, paling tidak rajin-rajin lah per hari nyari tulisan yang sesuai binat kita, lalu resume, dapat simpan. Simpan. Ketika satu waktu ada kebutuhan kan tinggal di call lagi, diambil lagi data tersebut. Nih, tadi yang corresponding penulisan dengan penulis. Kemudian dapat jawabannya, responnya ini. Kebetulan saya membina mahasiswa untuk melakukan corresponding tersebut. Dan jawabannya, kemudian dia punya buku, bukunya tersebut dia akan kirimkan ke Indonesia. Penulisnya dari Amerika. Diminta alamat kampus. Dan seminggu kemudian buku tersebut termasuk kategori ensikopia itu dikirimkan. Kenapa? Karena si penulis itu dia paham bahwa bidang kajiannya itu sangat sempit. Hanya orang-orang tertentu saja yang kemudian tertarik untuk meneliti bidang itu. Sehingga ketika ada yang ingin membaca dan ingin ya dia akan sangat bahagia untuk kemudian mendiseminasi supaya tulisannya itu banyak yang mengutip. Dan kalau dihargakan bisa satu juta harganya ini, satu buku ini. Tapi ini bisa gratis, ini persiapan kalau kita menjadi penulis yang produktif, gitu ya. Lalu ada anotasi bibliografi. Apa anotasi bibliografi itu? Saya juga dapat info ini dari UPI, ya, dari kampus UPI. Kita meringkas tulisan dari satu referensi. Lalu kutip bagian-bagian penting dengan bahasa sendiri, apa kelebihan, apa kekurangan, lalu kemudian apa yang menarik menurut kita dari tulisannya itu. Jadi dari 18 halaman artikel lalu diringkas akhirnya kemudian bisa menjadi satu halaman. Ketika kita butuh kita bisa ngambil saja karena ini sudah di ditulis ulang dalam kata-kata kita sendiri sebagai pembaca. Oke, itu persiapan sebelum menulis. Banyak juga ya. Saya kira persiapan menulis memang perlu dilakukan setiap hari. Sebagai dosen saya yakin Bapak Ibu pasti akan banyak membaca ya baik tugas mahasiswa membimbing nah, maka slipkan di antara waktu tersebut untuk banyak mencari referensi sesuai bidang ilmu yang kedua persiapan menulis menulis artikel oke okay. menulis artikel itu persiapannya kalau saya membaca salah satu buku ada 14 minggu menulis artikel 14 minggu itu berarti bisa dihitung kalau satu bulan berarti tiga bulan setengah tiga bulan setengah itu bisa menghasilkan tulisan dan tulisannya itu jurnal internasional jadi risetnya sudah selesai lalu pengembang untuk membuat outkan dalam bentuk artikel itu kemudian dikembangkan hanya dalam waktu tiga minggu ah ya tiga minggu setengah eh, tiga bulan setengah ya dan sebagai penulis kita perlu paham bagaimana alur di dalam pengiriman naskah. Jadi penulis mengirim naskah melalui submit di OJS. Ini saya kira juga harus dijadikan apa ya, kebiasaan untuk pengiriman naskah itu melalui OJS. Lalu naskah itu diterima oleh editor. Setelah itu naskahnya kemudian disiapkan untuk kemudian diproses sampai terakhir mendapatkan catatan dari reviewer dan akhirnya diterbitkan. Tahapan inilah yang kemudian harus terus dipantau. Kalau di jurnal internasional tidak cukup. Seminggu, dua minggu lalu ditanya lagi sudah sampai mana prosesnya. Kalau yang jurnal nasional mungkin masih sangat mungkin untuk kemudian bisa dikerjakan. Ini proses untuk penulisan. Kerjasama penulis itu dengan editor in chief section editor atau managing editor dan juga reviewer. Antara author dengan reviewer ini kemudian dijembatani oleh editor-editor ini. Dan ini alur dan prosesnya ketika kita mau menulis. Periksa fokus dan scope jurnalnya, cek template, lalu lakukan submit naskahnya. Setelah itu revisi, kalau sudah menerima proofread Terakhir, baru kemudian publish nah, ini template yang harus diikuti oleh penulis. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai template, biasanya akan dikembalikan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menulis dengan baik? Maka, sistem yang sering digunakan, terutama di jurnal-jurnal internasional dan juga jurnal nasional yang sudah Sinta 2, itu biasanya diistilahkan dengan Imrad Kar. I-nya identity, biasanya di bagian identitas naskahnya. I yang keduanya introduction, bagian pendahuluan. Lalu ada metode penelitiannya. Ada hasil dan diskusi. Kesimpulan, pengakuan, acknowledgement, dan reference. Imrad Kar inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian ada dua naskah yang kemarin sudah dikirimkan oleh Bu Nur. Nanti coba kita cek apakah sudah memenuhi standar Imradkar ini atau belum. Setelah saya membahas bagian terakhir. Apa Imradkar ini? Pertama, identity. Nah, identity itu, tadi pertama penulisan nama. Penulisan nama yang baik itu penulisan nama dengan nama belakang yang dimunculkan. Misalkan seringkali kita menuliskan nama belakang itu kan disingkas ya. Nama saya kebetulan hanya dua. Wes, Patoni. Tapi kalau misalkan ditambah lagi, Wes, Patoni, eh, Ahmad misalkan. Karena ayah saya namanya Ahmad. Maka tidak bisa Wes, Patoni, A titik. Yang boleh itu, Wes, F titik, Ahmad. Atau U titik, Patoni, Ahmad. Jadi bagian nama belakangnya itu harus muncul. Kenapa? Karena sitasi itu menggunakan nama belakang itu untuk namanya ya. Tidak ada gelar di dalam penulisan di artikel jurnal. Baik gelar uh, pendidikan, doktor, magister, dokterandes, atau sarjana atau juga gelar keagamaan, haji, hajah, kiai haji tidak ada pengaruhnya. Sebab yang diminta nama asli. Identitas juga berkaitan tentang lembaga. Ini lembaga juga penting. Dulu UIN Bandung itu banyak uh, namanya, ada aliasnya. Ada yang menulis UIN Bandung. Ada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada UIN Sunan Gunung Jati saja. Akhirnya kemudian dibuatlah keputusan di Senat ketika membuat publikasi maka dosen-dosen di UIN Bandung itu mencantumkannya UIN Sunan Gunung Jati baru koma Bandung kalau mau menyebutkan nama kotanya. Jadi nama aslinya itu UIN Sunan Gunung Jati. Mungkin sama juga dengan uh, Universitas Maksum ya. Nama aslinya kan Universitas Maksum. Nah, kalau ada yang menulisnya Maksum University maka nah, itu nanti akan berbeda ketika terdeteksi sebagai identitas lembaga dari penulisnya. Yang berikutnya email di identitas ini. Email upayakan gunakan email resmi kampus kalau ada misalkan apa mungkin nama kampus um.ac.id atau unitas maxum.ac.id itu depannya ada add, maka gunakan email yang resmi itu untuk publikasi tapi kalau tidak ada ya tidak masalah juga sebetulnya menggunakan gmail yahoo dan lain lain kemudian yang kedua introduction dalam introduction itu yang paling penting aspek ini state of the art. Jadi bukan hanya latar belakang, bukan hanya konsep, tapi juga tunjukkan apa yang menjadi pembeda dari bidang ilmu yang kita dapatkan. Temuan penelitian kita itu, itu tambahkan. Seperti yang warna coklat ini ya. Nah, bagaimana caranya kita lihat perbedaan penelitian sebelumnya? Maka di bagian pendahuluan, itu ketika selesai latar belakang, maka langsung masuk ke penelitian terdahulu. Uraikan penelitian yang pernah ada, lalu berikan apa yang menjadi pembeda dari tulisan yang kita lakukan. Ini yang menjadi temuan penelitian kita, ada state of the art-nya. Kemudian, yang setelah selesai introduction, ada metodologi. Gunakan metodologi sesuai dengan penelitian terbaru, alat analisis terbaru dan tuliskan secara rinci tapi tetap garis umum. Jadi ketika menggunakan metodologi, maka upayakan cari metodologi yang terbaru sekarang. Apalagi kalau objek yang kita teliti itu banyak kesamaan dengan yang punya orang. Maka ambil dari perspektif yang baru metodologi penelitian. Dan ketika mengungkapkan metode penelitian, terutama di jurnal nasional, jangan terlalu banyak mengutip definisi. Metode yang dilakukan itu adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Ari Kunto adalah bla Itu kan tidak jelas. Kenapa? Terlalu umum. Spesifikan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang digunakan yaitu dengan cara ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Ari Kunto. Jadi fokus ke betul-betul ke tulisan kita ini. Jadi, metode penelitian yang diterapkan di dalam artikel jurnal yang kita buat, nah, di jurnal uh, yang internasional ataupun jurnal nasional yang sudah Sinta dua biasanya langsung ke temuan ataupun ke pembahasan, temuan dan pembahasan. Tapi ada beberapa jurnal yang sebelum pertemuan ini itu menjelaskan landasan teorinya. Nah, kalau saya menyebutnya bukan landasan teori, tetapi penelitian terdahulu yang tadi disimpannya itu ada di state of the art ini. Kalau sudah muncul di state of the art, tidak perlu lagi lalu kemudian menjelaskan, terutama kalau hasil dari laporan penelitian bab dua itu diringkas lagi disimpankan menjadi bagian yang panjang. Maka lebih baik langsung saja ketemuannya. Kalau ada kutipan dari referensi yang dianggap penting, maka masukkan di bagian pembahasan di discussion temuan itu paling tidak mencantumkan secara ringkas. Bisa kemudian ditambahkan ada tabel, ada gambar yang berkaitan, kemudian juga disusun dengan baik. Nah, biasanya kalau di yang Scientech itu pasti memanfaatkan software untuk membuat ringkasan dalam bentuk tabel ya ataupun gambar bagan. Nah, kalau di ilmu sosial kelihatannya lebih ke deskripsi saja. Istilahnya thick description. Penjelasan yang tebal. Maka kita bisa mengungkapkan temuannya saja. Jangan dulu kemudian pandangan kita. Kita sebutkan saja temuannya dikelompokkan menjadi ini, ini, ini. ini. Baru kemudian apa yang menjadi argumen kita masukkan di bagian pembahasan. Pembahasannya jangan mengulang yang ada di temuan tadi. Tetapi lebih menguraikan. Apa makna data yang didapatkan lalu kaitkan dengan teori ataupun pendapat tokoh-tokoh yang sudah ada. Kalau beda, apa bedanya? Lalu kalau sama, bagian mana yang samanya? Ini yang kemudian dianggap pembahasan itu harus lebih tebal. Maka saya sering menyebutkan bagian pembahasan ini paling tidak harus 40% dari jumlah keseluruhan. Bahkan kalau bisa 50%. Misal Bapak Ibu mau menulis naskah artikel jurnal, jumlahnya itu 20 halaman. Maka kalau mau menuliskan 20 halaman, 10 halaman itu temuan dan pembahasan. Di kita kan bukan. Lihat skripsi, skripsi 100 halaman. Ternyata hasil temuannya itu hanya 10 halaman. Berarti kan hanya 10 persen. Kenapa? Karena terlalu banyak pendahuluannya, teorinya. Tapi pembahasannya, ah malah hanya 1-2 halaman saja. Para rumusan masalah itu. Itu kan dipermasalahkan. Justru kalau saya biasa biasanya 10% itu untuk identitas dan juga abstrak, pendahuluan itu 10%, penutup 10%, referensi 10%, berarti kan 40%. Paling tidak, misal pendahuluan lebih banyak lagi, misalkan jadi 15, jadi abstraknya berarti 5%. Satu halaman abstrak, pendahuluan itu menjadi tiga halaman. Dan Hasil dan pembahasan ini yang 10 halaman, sisanya mungkin 2 halaman penutup, kemudian 2 halaman lagi untuk referensi. Karena pembahasan ini yang kemudian perlu diperbanyak. Nah, yang direferensi, pertama, perhatikan referensi itu harus bisa ditemukan secara online. Jadi, kalau bapak ibu mau mengutip dari buku, maka cek di Google Scholar. Buku tersebut memang dikutip. Uh, ada tidak di dalam Google Scholar itu. Kalau bisa terdeteksi, biasanya editor akan sangat mudah untuk menelusuri referensi tersebut. Nilai yang paling tinggi referensi itu kalau 80 persennya dari jurnal ilmiah dan buku itu maksimal 20 Kalau di nasional masih ditolerir 50 bahkan di 40 itu masih dianggap uh, masih bagus. Coba banyak di antara penulis itu tidak pernah mencantumkan jurnal kutipan dari jurnal. Padahal menulis di jurnal tapi tidak mengutip dari jurnal. Maka sekarang dibuatkan gerakan menulis jurnal dengan mengutip jurnal. Kenapa? Karena ya kita kan mau menulisnya di jurnal ya, bukan dijadikan sebagai buku. Referensinya maksimal 10 tahun terakhir. Ya nah, kalau sekarang misalkan 2020 berarti harus mulai dari 2011, maka setiap tahun itu banyak e, artikel yang kemudian dianggap tidak terkategorikan sebagai up, terupdate. Bagaimana kalau ada yang penting tetapi tahunnya itu 90-an? Ya nggak apa-apa kalau misalkan dari penulis yang terkenal yang kita anggap teorinya itu masih sangat relevan, maka kita bisa tetap masukkan. Tapi upayakan cari yang terbaru, terutama untuk dikutipkan di penelitian terdahulu dan juga di bagian pembahasan tadi. Dan gunakan manajemen referensi. Di Universitas Masum pernah ada pelatihan manajemen referensi belum? Uh, iya Pak, pernah. Pernah ya? Sudah pernah. digunakan oleh para dosennya? Uh, sebagian mungkin ya. <laughs> bagian besar, sebagian kecil? Uh, pelatihan sudah, pak mahasiswa juga sudah. Kebetulan pematerinya dari RJI juga. Ya. Dan uh, kalau untuk digunakan kan karena jurnal uh, apa sih ada yang apa ya? Sebenarnya sebagian kecil kayaknya ya, pak ya. Hmm. Masih sebagian kecil. Ya, karena kelihatannya di kita itu masih banyak yang menganggap uh, lebih repot memanfaatkan software manajemen referensi ini. Padahal ya. sebetulnya justru malah sangat membantu, ya. Tapi tetap dimotivasi, kok, Pak, e, pelatihannya sudah. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa, bukan sebagian kecil, tapi memang sudah seluruhnya ya, menggunakan Mendeley. Karena kita juga tidak hanya dosen, tapi bagi mahasiswa juga pakai nah, handle Pak, betul. gitu. Untuk laporan, ke skripsi, tugas akhir, betul. gitu betul. ya, Pak. Ya, itu sudah diwajibkan e, seperti itu di kita, gitu. Nah, Alhamdulillah, berarti sudah bagus, Bu. Ya, karena... Sekarang Mendeley saja sudah mengalami banyak uh, pemajuan, ya berbagai upaya sudah dilakukan oleh Mendeley, termasuk di Indonesia, uh, diinisiasi juga oleh RJI, ada uh, Mendeley Advisory, Mendeley Advisor Indonesia. Jadi, orang-orang yang terus menyampaikan informasi tentang pemanfaatan reference management ini, ini kemudian berhimpun sampai sekitar Hampir 100 orang kalau tidak salah. Nah, kemarin sebetulnya, sebetulnya saya ingin mengajukan juga biasanya kalau nah saya juga Mendeley Advisory, biasanya diberi uh, ada voucher ya, ada souvenir dari Mendeley dari Belandanya itu. Tapi kemarin waktunya karena terlalu sempit, hanya dua minggu persiapan, jadi belum bisa dilaksanakan. Ya cara yang paling mudah untuk bisa memasukkan biasanya pakai ini anystyle.io. Jadi copy saja dari reference yang ada di laporan penelitian ya. lalu simpankan ke anystyle.io ini. Nanti akan secara otomatis kemudian kita klik parse mengeluarkan menjadi referen, file bib bibliografi. Setelah itu di-export saja di import ya ke Mendeley-nya nanti secara otomatis muncul di dalam mendeley. Mungkin pernah ya diberikan pelatihan. Baik, kita coba cek ke referensi, ke artikel jurnal yang sudah dikirimkan oleh Bu Nur ya. sebentar, oke okay. atau kalau ini Pak Rudi mau ada dulu tanya jawab sebentar sebelum saya siap, silakan Pak. Baik. Uh, baik, terima kasih Pak Uwes yang sudah memaparkan materi pada segmen kali ini. Uh, agar segmen kalian lebih variatif, maka di tengah perjalanan materi dibuka uh, sesi tanya-jawab. Jadi sedikit mereview dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Uwes bahwa paling tidak saya bagi dua dua apa ya dua materi utama yang pertama terkait dengan aspek filosofi bahwa <coughs> hilir itu adalah harus berbasis hulu kira-kira begitu pak was ya kalau saya bahasa saya hilir itu, uh, hilir itu adalah artikel kemudian artikel populer buku bahkan panduan PKM atau makalah PKM itu harus berbasis hulu Pulunya itu adalah laporan penelitian. Jadi kita tidak bisa serta-merta menulis artikel tanpa berbasis pada riset. Kira-kira gitu, Pak Aus, ya. Ya. Saya membantu mencoba mengkristalisasi materi filosofi. Yang kedua ada materi yang sifatnya teknis. Yang pertama saya bagi dua bagian. Yang pertama aspek prepare ya, aspek persiapan. Itu di situ banyak sekali yang perlu di apa namanya yang perlu dilakukan dalam aspek persiapan eh, dari mulai mencari eh, reputasi dan daftar jurnal kemudian membaca artikel sejenis kemudian memahami fokus and scope jurnal dan gaya selingkung ser <coughs> serta kriteria penerimaan naskah itu aspek teknis bagian prepare aspek teknis yang kedua itu saya coba lihat ada sistem penulisan. Nah di sistem penulisan tadi sudah dipaparkan eh, cukup jelas sebetulnya ada imradkar ya. Baik Bapak Ibu itu sekedar eh, memetakan dari yang panjang tadi saya membaginya ada dua hal, pertama aspek filosofi kedua teknis. Baik silakan Bapak Ibu peserta virtual workshop jika ada yang ditanyakan, bisa langsung saja menanyakan dan nanti bisa langsung Pak Uus yang akan menjawab. Terima kasih. <tuh> Assalamualaikum, Pak Wes. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Pak, ya bertanya, "Baik, hey, Bapak, bapak ada nama, ya. Pak? Pa Bambang. nama, bapak nama, dan dari mana, Pak?" "Ya, Pak, Bambang ya? Bambang." "Ya, betul, Bambang, dari, dari, mana, Maksum Bambang? dari Maksum Pak oh, Bambang." "Dari Maksum dari Ya dan Mak, dari Mak, dari tanya, tanya apa, Pak Pak? dari dan padat Pak Ya Bambang, ya. dari Silakan Pak Bambang. Ya, baik kalau kita lihat penyusunan jurnal itu terutama di jurnal internasional Pak ya. Ada yang result dan discuss, kemudian konklusion kan. Nah, kalau di result itu kita menjelaskan hasil penelitian memang. Nah, kemudian waktu masuk ke discuss, nah apa yang di kontennya ya isinya dari discuss itu apa aja Pak? Kemudian okay. dengan konklusion itu okay. Apa aja konklusinya, kan? Kadang-kadang ada kata-kata yang ya sama dengan itu, apa dengan hasil atau baik, Pak? Ya, ya, baik. Makasih, sudah bisa saya petik, Pak. Sudah bisa saya... apa namanya... <coughs> dapatkan poin pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak. langsung aja, bawas Ya, baik, Pak. Kalau isi discussion itu bedakan dengan isi result, Pak. Ya, kalau result itu kan temuan, ya. Entah misalkan. Uh, yang mudah saja, sederhana ya, perilaku masyarakat di masa pandemi. Lalu, kita ya. menemukan satu masyarakat menerapkan social distancing, kedua mencuci tangan, tapi kemudian kita melihat masyarakat itu tidak secara konsisten. Nah, ya. Kita uraikan saja temuan-temuannya itu, nah, maka ketika masuk di bagian discussion itu tidak mengulang lagi apa yang ditemukan di lapangan tetapi kita uraikan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori yang sudah kita siapkan sejak awal. Misalkan penerapan social distancing kenapa tidak diterapkan secara konsisten di masyarakat? Oh, ternyata masyarakat di Indonesia itu dalam kategori masyarakat yang tidak taat aturan menurut pendapat dalam penelitian ini maka kita lalu kemudian bisa jelaskan lebih lanjut oh ada uh, sisi psikologis dan sosiologis maka kita menguraikan aspek itu pendala menurut pendapat kita sebagai peneliti dan memperkuat dari pendapat orang nah, kalau ya. di dalam uh, apa ilmu teknologi Kursi. ataupun sains tech Kursi. bukan hmm. kalau di sains tech tadi kan sosial ya sosial hmm. lebih ke deskripsi kalau di sains tech Biasanya temuannya itu disingkat menjadi tabel ataupun bagan. Jadi ada tabel, misal ada bagan, misalkan eh, peningkatan jumlah penderita COVID di Jawa Barat naik begitu. Lalu di situ ada gambar yang dianggap penting, maka di temuan itu gambar tersebut yang kemudian diuraikan, tidak menguraikan keseluruhan. Nah di pembahasannya kita lalu menguraikan kenapa muncul yang unik tersebut datanya. Uraian itulah yang kemudian lebih diperjelas di dalam bagian pembahasan. Dan jangan lupa, tetap gunakan teori. Istilahnya itu benturkan dengan teori yang sudah ada. Bagaimana cara membenturkannya? Misalkan kita cari, ini berbeda tidak dengan pendapat-pendapat tokoh yang sudah ada? Kalau sisi bedanya kira-kira apa? Alasannya kenapa? Kalau misalkan kesamaan, berarti kita uraikan. Ini sesuai dengan penangan dari siapa? Berdasarkan hasil bacaan kita, dengan cara begitu itu yang kemudian akan memperkuat. Kenapa tadi saya menyebutkan bagian hasil dan pembahasan itu harus lebih banyak? Karena orang ingin menemukan temuan-temuan baru, ya. bukan ingin membaca teori. Ya, teori itu justru ingin untuk hmm. memperkuat temuan-temuan kita. Nah, lalu bagaimana dengan kesimpulan? Nah, di kesimpulan, kesimpulan itu kan jawaban dari pertanyaan penelitian. Biasanya diistilahkannya begitu kalau di uh, metode penelitian ya. Artinya kesimpulan itu kita pertama membuat ringkasan dari temuan yang didapatkan di dalam hasil dan pembahasan. Nah, bukan hanya meringkas tetapi juga kita memberikan highlight bagian mana yang dianggap penting dari hasil temuan kita itu di dalam kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan juga atau di penutup di artikel itu. Ini yang biasanya jarang diperhatikan. Cantumkan juga apa dampaknya. Dampak apa? Dampak untuk bidang ilmu yang kita geluti tersebut, dampak untuk masyarakat atau dampak terhadap objek yang ditelitinya tersebut. Dengan demikian nanti akan muncul istilahnya kan menjadi outcome-nya dari penelitian tersebut bahwa inilah dampak yang kemudian di kita temukan. Maka dengan cara begitu nanti tidak akan betul-betul sama persis antara di hasil dan temuan dengan di kesimpulan. Dan ini yang sering dilakukan tapi salah. Abstrak temuan atau hasil dan pembahasan dengan kesimpulan paragrafnya sama, isinya persis plek. Padahal dianjurkan di perasa lagi. Jadi ya, yang di abstrak itu kata-katanya diubah lagi, tetapi dengan inti yang sama. Bagian kesimpulan biasanya ambil dari kesimpulan ya abstrak itu. Kan temuan dan pembahasan panjang diringkas dalam simpulan, lebih diringkas lagi ketika di abstraknya. Yeah. Maka bedakan kata-katanya, jangan sampai persis sama. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham tentang parafrasa atau rewrite itu menulis ulang dengan bahasa dan kata-kata sendiri. Ya apa untuk menghindari supaya tidak betul-betul kelihatan sama, tetapi dengan maksud yang sama sebetulnya itu sebagai ringkasan dari temuan dalam simpulannya itu, lalu juga di abstrak juga ringkasan lebih lanjut dari yang ada di simpulan. Gitu? Baru ya, di... Baik. Terima kasih. Baik, Pak Bambang. Ya. Sementara itu yang bisa disampaikan Pak Was. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang ingin saya, merespon. Baik. Saya, Tadi Pak, oh. Pak Faisal ya? Iya. Pak Faisal? Ya. ya. Baik Pak Faisal, nama dari mana Pak? Saya dari Universitas Masum Pak. Ya, dari Pak dari Masum Pak. ya. ya mau... Silakan Pak langsung bertanya singkat dan padat. Ya. Pak. Bagaimana cara menyusul atau bentuk jurnal seperti apa agar dapat dijadikan bahan PKM berbasis riset yang tadi bapak sampaikan. E, bagaimana contohnya? Seta mau penjelasannya. Terima kasih, Pak. Oke, okay, baik. Bawes dari Pak Faisal, dari Masum University. Di, uh, bagaimana cari dulu, Pak. jurnal yang tepat, yang pas ya, untuk uh, PKM, Pak? Silakan, Pak Awas. Di kumpulkan aja dulu, Pak Rudi. Pak, saya dong. ditampung dulu. Ya, ya, Baik, kalau begitu, dulu. kalau begitu di termin pertama, saya bukalah termin pertama itu kita bagi menjadi uh, tiga. Saya Pak. Tiga penanya ya. Baik, ya. yang pertama Pak Faisal. Silakan Bu, Ibu Mama, Ibu ya, bisa Bu? Iya, iya Pak. Baik, silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya Nama dari mana? Dari Universitas Borobudur yang ingin saya tanyakan, Uh, ibu namanya siapa Bu? Dari Universitas Borobudur, Jakarta. Nama ibu? Roma. Nama ibu? Roma. Oh, ibu Roma, silakan Ibu Roma. Ya. Uh, ini Pak yang saya rasakan itu uh, agak kesulitan. Sebenarnya adakah batasan berapa referensi jurnal yang um, kita siapkan untuk kita menulis dan berapa banyak uh, ad adakah batasannya kita bisa menulis itu? setelah kita membaca berapa banyak jurnal gitu itu pak terima kasih baik baik ibu Roma silakan masuk sar, lagi sar, 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 maaf satu lagi pak jadi yang menjadi landasan bahwa kita ini sudah cukup dengan um, hal yang kita baca untuk kita tuliskan um, dan klunya apa begitu supaya kita bisa menuangkannya dalam tulisan Baik, poinnya sudah se dapat ya. di Silakan masuk ya. Pertanyaan berikutnya silakan. Halo, Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Eh nama dan dari mana, Pak? Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Puspanegara dari Stikers Kuningan Jawa Barat. Stikres saya ingin ya, bertanya, silakan, Pak. Ya, eh, saya ingin mendapatkan tips tambahan, Pak, dari Pak Wes tadi, cara nolak autor. <tell> Ternyata <tell> Nolak autor karena gitu. nolak autor ya. Ya karena saya kan baru dengan halus ya. ya. Dengan halus ya. Betul. Ternyata nolak autor aja ternyata ada seninya gitu dan saya takut salah bicara gitu ya. dan saya ternyata pernah nolak juga. Bukan gitu. hanya sekedar nyali pak ya? Ya, ya ada debat dulu lah segala macam gitu. Kalau memang uh, itu ya. cara halusnya gimana ya? Seni ya? Ya dia dan yang level selanjutnya itu terutama menolak orang yang dikenal pak. Ya ngerti lah Pak ya, kan ada konflik of interest gitu kalau di lingkungan kita gitu. Yang dekat-dekat pengen masuk nih, ternyata nggak sesuai. Aduh gimana ya, diperbaiki nggak mau. Rumah gimana gitu. Itu ya. Pak, sedikit Baik. dari saya. Terima kasih. Terima kasih uh, Pak, Pak Wes. Di termin pertama ya. ini ada tiga poin pertanyaan dari para peserta. Yang pertama Pak Faisal, kira-kira jurnal yang seperti apa Pak yang bisa dijadikan sebagai hili, hulur, apa hilirnya itu adalah untuk pengembangan PKM. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu Roma dari Borobudur, Borobudur itu batasan jumlah jurnalnya itu kira-kira berapa agar dinyatakan siap dan matang untuk melanjutkan sesi penulisan, kira-kira begitu Pak. Dan yang ketiga nampaknya ini pengelola jurnal ya. Ini memang fenomena yang hampir juga sama-sama pengajaran alami. Bagaimana kalau saya bilang Pak Wes lebih kepada seni ya agar smooth gitu ya, kira-kira gitu ya, agar mulus dan tidak merasa ditolak oleh uh, editor kepada autor. Tiga poin itu Pak untuk uh, Kermin pertama. Silakan Pak Wes. Hey, hmm. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Yang pertama hasil riset untuk kegiatan PKN. Saya kira. Uh, perlu disiapkan terlebih dahulu, Bapak-Ibu sekalian, terutama Pak Faisal. Uh, sekarang itu kan ada PKM. Kalau di teknologi itu, PKM itu kan bagaimana teknologi bisa diterapkan untuk kemanfaatan masyarakat. Maka saya bisa uh, mengusulkan apa yang menjadi temuan kita itu, lalu kemudian terapkan saja. Jadi selama ini kan hanya aspek teoritis saja yang kemudian kita temukan. Maka lanjutkan, bukan sekedar di teorinya, tapi apa sisi uh, aksiologinya? Kalau selama ini kan baru ontologi dan epistemologi, apa tentang hal konsep ilmu yang kita peliti? Lalu bagaimana? Nah, lanjutannya untuk apa? Untuk apa itulah yang kemudian saya kira bisa menjadi PKM-nya. Kalau dalam yang penelitian yang pernah saya lakukan, misalkan saya meneliti uh, tentang pola komunikasi kelompok, uh, kalau di kajian agama itu kelompok penyimpang, splinter group gitu, ada aliran-aliran yang kemudian dianggap ajarannya itu berbeda. Misalkan, kalau di Indonesia kita bisa menyebutnya Ahmadiyah, nah, saya pernah meneliti satu komunitas yang dianggap oleh MUI ini menyimpang, dan yang saya teliti itu orang-orang yang sudah keluarnya. Kesimpulan saya ternyata ada pola komunikasi yang khas. Baik orang yang sejak awal sudah masuk, atau yang karena lahir orang tuanya di kelompok itu, komunitas itu, atau juga karena pernikahan, atau juga karena pertemanan, lalu mereka keluar lagi. Kesimpulan dari riset saya itu, ada tiga pola. Pola pribadi, pola lingkungan, pola keluarga, dan pola komunikasi lingkungan. Lalu dari situ kemudian saya ada rekomendasi. Perlu ada peningkatan kemampuan keagamaan sehingga pola komunikasi diri, keluarga, dan lingkungannya itu semakin terkuatkan untuk tidak kembali lagi ke komunitas tersebut. Maka dari situ kemudian saya buatkan satu kegiatan PKM, yaitu bagaimana mengadakan pelatihan berkaitan tentang eh, pembinaan bagi masyarakat itu kepada tokoh-tokohnya. Artinya kan kalau sebelumnya saya hanya sampai ke tataran epistemologi, maka saya coba kemudian bawa ke tataran aksiologinya. Itu biasanya yang akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan sekarang PKM itu kan memang harus begitu ya, harus berbasiskan riset. Jadi ada riset pra PKM yang kemudian PKM-nya tersebut kemudian harus dilihat berdasarkan teorinya. Mau menggunakan teori apa PKM ini? Yang sekarang sedang berkembang itu kan ABCD dengan PAR ya. Asset based community development gitu. Berbasis berbasiskan asetnya masyarakat itu punya apa lalu dikembangkan atau juga partisipasi action research riset dengan cara berpartisipasi secara aksi yang dilakukan oleh masyarakatnya nah, nanti dengan dua cara ini saya kira sekarang sudah banyak bisa terpenuhi dan nah, itu kan kalau dalam aspek bidang ilmunya pasti akan kembali lagi ke uh, bidang ilmu Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu saya kira seperti itu Pak Rudi yang kedua untuk Bu Roma terima kasih Bu dari Universitas Borobudur ada batasan referensi tidak nah, berapa jumlah batasan untuk referensi artikel jurnal? Ya yang ditanyakan kalau diakreditasi itu ya. bukan jumlahnya ya, ya, ya. tetapi persentasenya perbandingan antara referensi primer dengan referensi sekunder. Maka pengelola jurnalnya tidak akan mempermasalahkan selama mempermasalahkan jumlahnya ya. Selama referensi tersebut memang digunakan, dianggap referensi utama dan dianggap referensi terupdate. Nah, kalau yang jurnal nasional, saya sering kali um, menyebutkannya, ya paling tidaklah 15 sampai 20 referensi itu wajib digunakan. Lebih banyak lagi ya bagus. Tetapi perhatikan jangan sampai ada banyak, terutama mahasiswa. Saya minta untuk membuat artikel dari skripsinya. Artikelnya itu hanya 15 halaman, skripsinya 100 halaman. Semua referensi yang ada di skripsinya, dia pindahkan menjadi referensi artikel. Padahal tulisannya lebih ringkas. Akhirnya, yang referensi untuk 100 halaman, referensinya itu sekitar 30, dia pindahkan. Padahal tidak pernah dikutip di artikel jurnalnya. Nah, kalau mau, ya kutip dulu, baru kemudian dimasukkan sebagai referensi. Nah, jadi jumlah itu tidak menjadi patokan. Ada berapa, tetapi biasanya ya keumumannya saja. Begitu, terutama kalau reviewer ini patokannya. Terutama. kan reviewer ya, Re reviewer itu biasanya akan memberikan catatan untuk referensi primer. Bapak ibu pasti sudah tahu kalau jurnal-jurnal, kalau teknologi misalkan, jurnalnya pasti akan mengutip dari IEEE. Kalau yang sosial, jurnal-jurnalnya yang kategorinya e, terkenal begitu, di penerbit-penerbit besar. Atau bukan hanya penerbitnya, tapi biasanya tokohnya. Mengutip nggak ahli-ahli di bidang ilmu itu? Nah, ketika kita sudah mengutip dari ahli-ahli di bidang itu, maka itu bisa dianggap sudah mencukupi. Contoh misalkan saya menulis di jurnal kajian komunikasi. Ketika jurnalnya membahas tentang fenomenologi, maka mau tidak mau saya harus mengutip tokoh-tokoh ataupun ahli-ahli komunikasi yang berkaitan tentang fenomenologi. Saya kutip misalkan Prof. Saya kutip juga Prof. Mukus yang dari Unpad. Saya kutip juga dari dari UI. Referensi itulah yang kemudian akan memperkuat argumen kita. Sehingga, nah ini nanti ke substansinya ya. Karena uh, substansi biasanya bidang ilmu, bukan di sistematikanya. Di substansi itu biasanya pendapat kita akan sangat kuat ketika referensi bacaan kita itu juga kuat. Jadi kalau kita membaca argumen-argumen dari penulis-penulis yang hebat, misalkan ahli-ahli bidang sesuai bidang ilmu kita, maka pasti akan mendapatkan sakit uh, pemikiran-pemikiran baru yang itu kemudian bisa kita selanjutkan gitu. Menurut tokoh begini, ah kalau menurut saya begini, maka kita akan melanjutkan. Menurut tokoh a Menurut saya enggak terlalu tak sih. Amin mungkin, maka kita bisa ngomongkan lebih lanjut. Tapi kalau kita tidak pernah mengutip referensi, apalagi kalau mengutipnya bukan dari ahli, biasanya kita akan mengulang-ulang membahas ke A, nanti terbalik lagi ke A lagi. Kenapa? Karena gagasan kita itu tidak eh, apa? tidak terkayakan dengan referensi yang kita dapatkan. Maka perkuat saja bukan dari jumlahnya, tetapi dari kualitasnya. Dan editor jurnal itu biasanya akan lebih memperhatikan aspek kualitas itu. Siapa tokoh-tokoh yang dikutipnya? Apakah sudah mengutip? Meskipun misalkan buku, tapi bukunya itu buku dari tokoh itu. Kita kan pasti punya ya di bidang ilmu masing-masing ada penulis-penulis yang hebat gitu. Jangan mengutip dari buku-buku yang dianggap sebagai uh, buku apa kumpulan tulisan. Contoh misalkan buku daras dari salah satu buku referensi perkuliahan yang diterbitkan oleh penerbit yang ada di Bandung. Contoh misalkan inisialnya P gitu kan, PS lah gitu. Ketika saya baca mengulang-ulang saja dari referensi yang ada, tidak ada temuan hal yang baru. Ketika kita mengutip itu, ya, akhirnya kan kurang begitu kuat untuk argumennya. Jadi begitu Bu Roma, Iya, Pak. Tentang Terima batasanya. kasih. Terakhir, uh, Pak Aditya, tentang cara Terkini. menolak autor, Pak. Cara menolak autor memang agak repot. Kalau pertama, dengan orang yang kita kenal. Yang kedua, orang yang berjasa kepada kita atau yang lebih senior dari kita. Misalkan pimpinan, gitu kan. Cara yang paling mudah, saya kira memang harus ada kerjasama. Dan yang namanya penolakan itu pasti akan bersifat negatif ke orang yang menerimanya. Kalau dari aspek fokus dan skop, saya kira akan mudah, Pak. Bukan kualitas naskahnya ya. Fokus dan skopnya tidak tidak sesuai. Maka kita bisa berikan alternatif. Misal kemarin saya mendapatkan naskah di bidang il uh, jurnal yang saya kelola itu kan dakwah. Lalu ada yang meneliti tentang komunikasi tanpa ada islamnya. Maka saya menyampaikan Pak, tulisannya sudah bagus. Tapi karena ini harus ada sisi perspektif Islamnya, bisa nggak Bapak mencukupkan hal itu gitu di dalam temuannya? Ah, itu berarti akan merubah hasil riset saya, dong. Ya kalau Bapak berkenan, itu berarti nanti kita bisa publikasikan. Tapi kalau tidak, ini saya beri referensi, saya berikan uh, alternatif. Bisa Bapak kirimkan ke jurnal ini, 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 ini. Bapak tinggal pilih, nanti saya bisa komunikasikan dengan pengelola jurnalnya tersebut. Nah, akhirnya ya sudahlah, saya kirimkan aja ke jurnal ini. Tolong dibantu ya. Ya sudah, saya hanya menyampaikan, ini pak, saya sudah sampaikan. Ternyata oleh pengelola jurnal itu ditolak lagi kan, bukan urusan saya. Begitu pak. Tapi kalau tetap maksa ah, pokoknya terbitkan di sini. Tolong bantu lah. Kalau tolong bantu berarti saya yang harus mengklinik naskah ini pak. Saya minta datanya sajalah berkaitan tentang hasil risetnya. Oh ya, ini datanya. Ini yang akan mengerjakan bukan saya, Pak, tetapi tim. Bapak bisa nggak memberikan penghargaan kepada tim ini? Memang siapa? Kita sampaikan saja. Ini, 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 Pak. Yang ini bagian mengusul sesuai template. Yang ini menambahkan referensi. Yang ini untuk uh, editor bahasa. Berapa biayanya? Ya, kita uh, sisi saja. Yang ini begini, yang ini begini, sudah tanya saja langsung ke mereka, bukan urusan dengan kita. Jadi nanti bisa dibantu kan oleh mereka. Nah, sampai kemudian ya, tapi tetap, lah sudahlah, bantu saja. Nanti terakhir sudah dibantu, terakhir tetap aja tidak ada perhatian. Itu yang kemudian harus banyak sedekahnya, Pak. Nah, kalau yang uh, tadi saya contohkan itu, itu ada naskah yang kemudian dianggap out of date sudah terlalu lama gitu risetnya. Maka bahasa yang digunakannya ini penelitiannya sudah bagus, tapi saya minta penelitian ini diupdate. Nah, jadi alternatifnya bukan ditolak, tapi lebih diperbaiki lagi, dimunculkan lagi sisi kebaruan dari hasil risetnya itu. Atau yang kedua tadi, ini sudah bagus tapi akan cocok dikirim ke jurnal yang fokusnya yang ini. Silakan kirim ke jurnal yang lainnya. Yang paling tidak jangan langsung ditolak, Pak. Ada kan? Ini tulisan saya, tolong ya dibuatkan jadi artikel. Dikasih saja langsung satu bab uh, laporan penelitian. Kalau saya, misalkan seperti itu, Pak, saya minta sofilenya. Sofilenya tersebut saya cek plagiarismenya saja dulu. Setelah itu kasihkan, Pak. Bagian ini, bagian ini terlalu sama dengan punya orang. Maka yang akan saya dapatkan yang bagian ini, yang dianggap sebagai tulisan bapaknya. Atau silakan Bapak perbaiki saja dulu sesuai dengan hasil cek ini. Jadi jangan dulu ditolak lah, seolah-olah kita nerima saja dulu gitu, Pak. Nah kalau kemudian uh, masih terus, ya kita sampaikan saja argumennya, karena kan sebagai editor kita seringkali memang banyak naskah yang kemudian harus dibengkel ya. Kalau jurnal kita memang sudah Sinta 2, sudah banyak naskah yang diterima biasanya akan sangat mudah ditolaknya, Pak. Tapi kalau jurnal kita masih proses menuju Sinta 2, ya banyak sedekahnya itulah, Pak. Banyak dibantu penulis-penulis itu. Dan jangan lupa memang penulis itu yang punya naskah. Sedangkan editor itu hanya sebagai packaging saja. Pengemasan. Jadi kalau pengemasan itu harus sepengetahuan dari penulisnya. Misalkan Pak Aditya mau membengkel naskah, maka kita minta persetujuan penulisnya. Ini perlu tambahan data dengan referensi, menambah referensi. Mau bapak yang akan perbaiki, oh, tolong bantu saja, oke, dibantu. Setelah itu, serahkan lagi ketika sudah kita selesai tambahkan, karena aturannya harusnya penulis yang menambahkan. Tapi kalau jurnal kita memang dalam masih dalam proses belajar begitu, maka mau tidak mau, sebagai editor kita harus multitasking segala dilakukan dengan cara begitu ya kita berharapnya jurnal yang kita kelola kualitasnya semakin bertambah baik mungkin itu pak Aditya baik pak Rudi kita baik, akan terima kasih klinik dulu nasinya mau lanjut materi pak Wes atau pak Rudi uh. ya silakan pak Wes kita akan coba bongkar eh, satu naskah yang ya, sistematikanya sudah bagus sebetulnya, tinggal memperbaiki dari sisi-sisi eh, kesesuaian dengan yang dibutuhkan oleh jurnal. Yang pertama dari aspek judul. Oke, saya kira eh, sebelumnya ini template-nya sudah menyesuaikan dengan template jurnal, kelihatannya karena sistematikanya sudah mengikuti dari jurnal tersebut. Atau saya juga tidak tahu, ini mengikuti template dari jurnal mana. Kalau belum, saya kira ini perlu diperbaiki templatenya sebetulnya. Oke, okay. yang pertama dari aspek judul dulu. Saya pernah ikut workshop untuk penulisan judul di UPI. Penulis uh, pembicaranya itu dari Korea. Yang dibahas itu 6 jam dari jam 8 sampai jam 3 sore. Yang dia bahas itu judul, jadi sampai istirahat makan siang dia bahas judul, setelah makan siang dia ganti judul yang lain. Ternyata judul itulah yang menjadi titik utama dari karya tulis ilmiah. Nah yang jadi catatan yang saya dapatkan, ketika menuliskan judul, maka yang paling utama harus dari sisi konsep ataupun variabelnya. Kalau saya cek di sini, pengaruh capital adequacy ratio financing to deposit ratio dan biaya operasional pendapatan operasional terhadap return on asset studi kasus PT Bank BRI Syariah. nah kalau dalam riset yang menjadi uh, variabelnya itu kan mulainya dari capital adequacy ratio ini pengaruh itu kan sebetulnya di metode penelitiannya jadi usulan saya maka pengaruh ini kemudian tidak dimasukkan Jadi langsung ke konsep intinya saja, capital adequacy ratio, financing to deposit ratio, dan biaya operasional, pendapatan, dan return on asset di nah, yang lainnya. Dalam judul itu sebetulnya tidak perlu memasukkan metode penelitiannya, studi kasus cukup kemudian objeknya objeknya juga itu bisa ditarik ke konsep yang lebih tingginya bukan ke lokasinya kalau misalkan PT Bank BRI Syariah berarti menjadi Bank Syariah jadi konsep-konsepnya kemudian terakhirnya di Bank Syariah nah, Apakah bagaimana cara memasukkan untuk metode dan lalu objeknya itu nanti disimpankan di dalam abstrak ini usulan saya ya begitu. Dan kalau di jurnal internasional itu biasanya ditambahkan di bagian depannya apa yang menarik dari uh, temuan penelitiannya. Itu biasanya ada istilah kata-kata kuncinya begitu. Misalkan uh, bank syariah apa begitu. Titik dua, kemudian adekuasi, rasio dan yang lainnya. Yang kedua abstrak abstrak itu itu cukup dalam satu paragraf isinya satu metode uh, satu uh, tujuan kedua metode ketiga hasil boleh ditambah latar belakang bagian awalnya dan bagian akhirnya itu dampaknya jadi usulan saya ini sudah bagus sebetulnya penelitian ini menganalisa pengaruh berarti sudah mulai ke tujuan Lalu penelitian ini berjenis kuantitatif. Ini sudah ke metode. Dan yang terakhir hasil penelitian. Oke. Nah, hasil penelitian ini ini kan masih berbentuk angka. Bisa ditambahkan satu kalimat lagi apa yang menarik dari angka-angka ini dalam bentuk deskripsinya. Untuk apa? Kita bisa memasukkan misalkan dampaknya bahwa nilai-nilai ini lalu kemudian apa yang akan mempengaruhi kepada bank syariah tersebut. Oke, kata kunci karena sudah menggunakan ini sudah bagus, tetapi tidak perlu ada dan. Jadi cukup koma saja. Oke. Di pendahuluan, yang saya tahu pendahuluan itu bisa menggunakan satu atau a atau tidak ada sama sekali, misalkan begitu, atau bisa menggunakan a karena tidak umum ada pencantuman 1.1, seperti laporan penelitian. Ya, jadi pendahuluan cukup saja misalkan a atau tanpa uh, abjad lagi. Lihat jurnal ini, aku jadi terinspirasi. Aku pengen menganalisis. Yang penting ini dianggap sebagai kembabannya, yang kemudian dianggap sebagai standarnya dari penuh ini. Kemudian isi pendahuluan memang harus ada latar belakang, tapi saya kira tidak perlu dicantumkan latar belakang menjadi satu titik satu. Karena nanti ada satu titik dua, ada satu titik tiga, ada satu titik empat sampai satu titik lima begini. Ini tinjauan pustaka menjadi satu titik nama. Maka kalau usulan saya, ini disatukan saja tanpa menyebutkan konsepnya lagi. Ini tentang latar belakang, sudah bagus, ada kutipan, lalu kemudian di bagian bawahnya itu kayak ada tabel ini data apa ini? Mungkin ini bisa disimpankan ke atasnya. Begitu. Nah, ini nanti editing dari jurnalnya lah. Tapi yang penting latar belakang ini kemudian sudah dimunculkan. Setelah itu identifikasi masalah. Nah, di sebelum identifikasi masalah, saya kira perlu ada penelitian terdahulu. Oke, coba kita lihat. Oh, ini ya penelitian terdahulunya. Hasil penelitian. Yasmin. Lalu Dian. Nah, berarti kalau ini state of the art-nya. Di sini berarti apa perbedaan dari penelitian yang sekarang dilakukan? judul ini sudah tidak perlu lagi karena sudah ada di atas. Sudah perbedaan, baru kemudian identifikasi masalah. Karena identifikasi masalah itu rumusan, maksud dan tujuan saya kira tidak perlu ada lagi karena sama, mengulang lagi. Nah, baru di sini kemudian kerangka pemikiran. Kalau ini bisa diperkerunkan dulu, nah, maka ini sudah menjadi satu satuan. Nah, biasanya ini ada penjelasan di rumusan hipotesis ini, kira-kira apa yang... Menjadi titik tekannya dari masing-masing rumusan ini, maka simpankan di bagian akhir ini yang tadi perbedaan, nah. dan saya kira ini sudah. Bisa terpenuhi untuk bagian pendahuluan, lalu bagian tinjauan pustaka nah, ini yang tadi saya sebutkan di jurnal-jurnal internasional. Tinjauan pustaka itu bukan ke penjelasan definisi atau merangkai-rangkai pendapat orang, tetapi lebih ke temuan-temuan eh, penelitian sebelumnya. Jadi, kalau tetap mau mencantumkan tinjauan pustaka itu lebih ke literatur review, mereview literatur penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, misalkan tentang CAR, FDR, maka penjelasan ini, ini bukan sekedar hanya mencantumkan apa CAR itu, apa FDR, apa itu BPO, apa itu ROA, karena kalau menurut saya ini lebih ke metodologi penelitiannya kalau hanya menjelaskan tentang rumus-rumus ini. Justru yang lebih menariknya, misalkan tentang uh, kar ini ya, maka uraikan penelitian terdahulu yang tentang kar ini. Apa temuan-temuannya? Kalau yang tadi di atas itu lebih ke temuan utamanya, kalau yang di tinjauan pustaka mungkin lebih ke temuan-temuan yang parsialnya, yang lebih spesifik. Untuk apa? Untuk mempetakan, oh bahwa kar itu begini, oh bahwa FDR itu begini, dari penelitian-penelitian yang sudah ada. FDR itu dikaitkan dengan aspek apa? FDR dikaitkan dengan aspek apa? Terus diungkapkan. Untuk memperkaya literatur bahwa kita pernah membaca referensi-referensi sebelumnya. Jadi bukan sekedar hanya membuatkan definisi ataupun rumus kalau rumus ini mau tetap digunakan, saya kira nanti bisa disimpan di bagian metode penelitian. Apalagi sampai sudah keterangan-keterangan penilaian begini. Oke, tadi nah kalau usulan saya bukan 1.6, tetapi ini jadi B. Tinjauan pustaka. Oke. Okay. Kalau tinjauan pustakanya ada beberapa pembahasan begini, lebih baik ini berikan pengantar saja. Dalam tinjauan pustaka Dalam bagian tinjauan pustaka ini akan diuraikan tentang CAR, FDR, bopo dan roa. Jadi tidak perlu lagi ada menyebutkan si AR kan di sini. Kenapa? Karena di bagian awal sudah dijelaskan bahwa di sini akan diuraikan tentang aspek ini. Nikar adalah ini ataupun car dalam penelitiannya begini lalu FDR ini setelah itu bopo juga ini oh ROA ya itu yang penting. Kemudian metode penelit metodologi ini C. Saya kira tidak perlu lagi objek penelitian sudah langsung begini diuraikan, lalu jenis penelitian dan data, rasionalisasi variabel, populasi sampel, apa perlu ada penjelasan tentang uji normalitas di bagian sini nah, itu dikembalikan saja ke bapak ibu atau nanti cukup saja ditemuan langsung tidak perlu harus keseluruhannya diungkapkan di sini ini malah jadi wah, kelihatannya terlalu panjang. Kalau usulan saya sih lebih baik tahapan-tahapan nilai ini ini dimasukkan di hasil dan pembahasan. Kalau usulan saya, tapi nanti kembali lagi ke nulisnya. Nah, kenapa? Karena tahapan tadi sudah saja langsung dilakukan gitu. Ini berarti D ya. A B C D. Nah. Kalau saya misalkan lebih bagusnya begini. Pengaruh ka terhadap ROA. Sudah selesai. Ininya juga langsung diuraikan di dalam. Setelah itu pengaruh ini di dalamnya saja sudah muncul uji juga terakhir pengaruh Oh, ini masih ada. Nah. Ini yang tadi saya ungkapkan, ini kan temuan-temuan semua. Pembahasannya ada di mana sebetulnya dari data-data ini? Bahkan kalau untuk jurnal internasional saya kira data ini bisa diringkas lebih lanjut. Jadi dari satu tabel dari satu pertanyaan rumusan itu cukup hanya satu tabel saja yang dianggap paling penting. Kalau menurut saya ya. Karena terlalu banyak gambar ini juga kalau tidak bukan bagian pentingnya itu bisa disimpan saja menjadi hasil-hasilnya saja. Justru yang penting, bukan sekedar hanya temuannya, tetapi juga pembahasannya. Apa yang menjadi uh, keunikan ketika penemuan antara pengaruh CAR terhadap FDR misalkan. Maka, beri pendapat kita. Kalau sekedar hanya menyebutkan, ah ini nilainya 9,3, tidak cukup saya kira. Tapi, uraikan oleh kita apa yang menariknya dari data ini. Lalu, berikan pendapat ataupun tambahkan dengan penguatan dari referensi dari yang lain, dari sumber-sumber yang lain. Ini eh, yang tadi. Saya kira terlalu banyak tabel yang bisa diringkas setiap rumusan setiap jawaban dari rumusan masalahnya. Tadi kemudian cukup hanya satu saja yang kemudian dimunculkan. Oke, ini D D atau E ini penutup Oke, okay. ini. Saran juga tidak perlu dimunculkan, sudah saja langsung begitu. Oke. Okay. Daftar pusaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada 20. Tapi yang berasal dari jurnal satu, dua, tiga, empat. Dari 20 hanya empat, berarti kan hanya 20 persen. Untuk jurnal yang levelnya nasional terakreditasi Sinta 2, saya kira ini pasti akan dikembalikan. Akan diminta untuk mengutip referensi dari jurnalnya lebih banyak lagi. Kalau 20, paling tidak 10 penambahannya itu So, apa? biasanya penghitungan untuk penilaian akreditasi jurnalnya pasti akan merujuk ke situ lalu cara pengutipannya juga nanti perhatikan meskipun ini sudah menggunakan reference management di sini masih ada ini sudah betul 33 1-21 tapi yang ini masih volume 53 isu 9 berarti cara penulisannya masih tetap tidak standar Mestinya kan, ininya 53 dalam kurung 9 halaman, sekian sampai sekian. Oke, okay. kalau sudah disederhanakan, saya kira ini bisa, bisa hanya menjadi 17 halaman. Ini kok bisa terpilah-pilah begini ya berarti hanya menggunakan reference dari Microsoft bukan dari Mendeley atau manajemen referensi yang standar. Yes. Nandingnya nih ya. Neng Jadi, tambahannya hanya di daftar pustaka saja. Referensinya ini perlu diperkuat, biar kemudian bisa menambahkan referensi yang tadi. Oke, okay. uh, itu memang kelihatannya seperti editor ya, yang edit naskah. Tapi saya kira editor pasti akan melakukan hal seperti itu untuk naskahnya ini, biar kemudian menjadi standar. Okay, begini, atau bisa di bank BRI Syariah juga. Jadi, tidak ada anak judul yang menyebutkan tentang metode penelitian. Karena ini bahasa Inggris, saya kira harus miring. Dan, kalau... Oke, okay, ini yang pertama ya. Begini, masukannya. Kemudian, yang kedua, naskah yang sosialnya. Hmm. Yang kedua muncul Pak Rudi. Yang kedua muncul Pak Bos. Tinggal di di zoom Pak Bas. Seperti tadi biar lebih nampak. Dibesarkan ya. Ya, ini masih terlalu kecil. Ya cukup pak bos. Ya pas. Seperti yang tadi. Ya. Judul yang kedua juga saya kira yang studi kasus ini bisa di begitu, lalu kemudian ininya disatukan. berbasis cloud computing. Perencanaan arsitektur sistem informasi. Oke, okay. kalau perencanaan ini menjadi bagian dari konsep uh, variabelnya, variabel penelitiannya maka tetap bisa dimasukkan. Tapi kalau perencanaan kalau variabel utamanya itu arsitektur sistem informasi bukan perencanaannya, maka perencanaan itu kemudian bisa dihapuskan. Tergantung dari variabelnya tadi. Jadi, judul, pengaruh, peranan, hubungan, saya kira itu tidak menjadi bagian penting dari judul. Kenapa? Karena nanti bisa disebutkan di bagian bawah, judul itu hanya variabel utamanya saja. Oke, kemudian ini abstrak, abstrak, pakai K ya, abstrak kan begitu ya, pakai T. Oke, abstrak di sini, ini menjelaskan tentang... Latar belakang kemudian ini, dimana tujuannya? Ini, oke, ini perlu diperjelas. Apa tujuan dari riset ini? Misalkan di bagian awal di sini. Penelitian ini akan mengungkapkan tentang model enterprise arsitektur dengan menggunakan model enterprise kalau ini metodenya ya berarti. Nah, berarti mestinya sebelum ini sebuah perencanaan enterprise perencanaan enterprise arsitektur di sini baru kemudian disebutkan ada tujuan. Lalu hasil Kalau mungkin kan di sini bisa ditambahkan dampaknya apa? Ini disatukan begitu. Kata kunci cloud computing, enterprise besar satu, entah Oke. Oke. Pendahuluan. Nah, <coughs> pendahuluan dalam bahas dalam di yang singkat begini, maka saya kira ini masih terlalu sederhana. Pastinya bagian pendahuluan itu lebih diurai seperti tadi. Membahas seperti apa latar belakangnya, bisa sampai dua halaman. gitu. Setelah itu penelitian sebelumnya, baru kemudian apa perbedaan, dan terakhir apa tujuan penelitian ini. Nah, ini kan baru permasalahan. Mestinya bukan permasalahan tapi tujuannya. Belum ada pendefinisian, berarti mestinya langsung penelitian ini akan memberikan definisi tentang arsitektur data apa. Kemudian penelitian ini mengungkapkan kebutuhan bisnis strategi PT Maksum. Maka bisa dijadikan sebagai rumusannya. Dan yang sebelumnya perlu diungkapkan penelitian terdahulu apa yang kemudian menarik dan apa perbedaannya dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Metode metode penelitian Nah, ini perencanaan arsitektur tahapan-tahapan. Nah, tahapan ini jangan sekedar hanya mengutip tapi kaitkan langsung dengan yang dilakukan di dalam penelitiannya. Misalkan analisis perencanaan di misalkan tadi di PT Masum, tahapan awal ini dilakukan dengan melakukan inisiasi perencanaan. Lalu apa? Lalu apa? apa gitu itu kemudian diterapkan langsung ke lapangannya. Nah, ini perencanaan arsitektur. Maksudnya ini apa? Kalau melihat yang tadi berarti ini landasan teorinya. Landasan teori atau ya, landasan teori ya sepertinya ini. Alur Proses sistem informasi, oh berarti ini sudah temuan penelitian. Baik, kalau bagian temuannya, karena ini kan sudah masuk di temuan. Nah, ini apa? 1, 2, 3, 4. Identifikasi sistem saat ini. hasil analisis kondisi saat ini. Definisi entitas atribusi. Realitas entitas dan proses. Sektor aplikasi. Definisi aplikasi struktur jaringan, karena implementasi faktor penutup. Ya. Ini memang sangat lengkap, tetapi untuk laporan untuk artikel jurnal itu tentu saja tidak akan sama dengan laporan penelitian yang mencantumkan keseluruhan. Maka, uh, usulan saya sih lebih di ringkas lagi. Bisa dibaca misalkan tentang sistem informasi ini di jurnal yang berkaitan tentang sistem informasi. Coba dibaca lagi. Ini yang sering saya sebutkan, yang tadi saya sampaikan, banyak membaca cara membuat sistematikanya. Kemasan itu penting. Isinya memang bagus, tetapi kalau dikemasnya tidak rapi, itu seringkali pasti oleh editor itu akan diminta untuk memperbaiki dengan sistem yang lebih rapi. Maka Cek artikel-artikel yang memiliki kesamaan, cara sistematikanya apa, apa yang dimasukkan, apa yang kemudian tidak dimasukkan di dalam artikel jurnal ini. Pembahasan yang demikian panjang ternyata kan kesimpulannya di sini tidak tercantumkan. Kesimpulan itu tadi di rumusan itu pertanyaannya apa di sini, lalu apa yang menjadi ringkasan dari? jawaban yang dijelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Kemudian ini saran juga di tutup begitu. Jurnalnya ini masih manual, kelihatan hanya masih beberapa. Oke. Okay. Kalau masih beberapa begini berarti ini perlu penguatan lagi referensi yang berasal dari jurnal. Terutama tadi yang bagian di awal pendahuluan maka di sini bisa dijelaskan penelitian-penelitian terdahulu, baik berkaitan tentang EAP, tentang maklumat, tentang maksudnya sendiri, atau juga tentang konsep-konsep yang tadi dijadikan judul. Kemudian di bagian pembahasan, tambahkan juga penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan tentang konsep tersebut. Nah, maka, kalau saya melihatnya ini ini ada dua ya, ada uh, landasan teoritis, tinjauan teoritis tentang definisi-definisi, tapi ada juga tentang maksum, Oh, ini sudah maksum. Berarti ini judulnya lebih ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan begini biasanya kemudian dikelompokkan ada berapa, misalkan Inisialisasi perencanaan. Baru inisialisasi perencanaan ini dikelompok-kelompokkan lagi menjadi apa. Kalau saya sih memang kalau jadi editor jurnal, saya mempersedikit poin-poin satu, satu titik, dua. Tapi saya biasanya pakai begini saja. A, pendahuluan. B, metodologi metode penelitian atau metodologi penelitian. Ini menyesuaikan dengan template dari jurnalnya. Setelah itu baru di sini cek. Nah, ini lebih dikelompokkan saja. Jadi tidak menjadi poin-poin lagi 3.2 tiga dua tiga tapi lebih bagusnya itu menjadi paragraf pertama bahasannya apa kedua oke okay, karena ini berkaitan tentang teknik informatika sebetulnya yang lebih paham penulisnya sendiri dan juga editor jurnal berkaitan tentang ini jadi saya tidak bisa banyak memberikan masukan tapi yang jelas yang ada di laporan penelitian tidak harus semuanya dimasukkan. Bahkan ketika rumusan masalahnya itu banyak dalam penelitian, kita bisa mengambil hanya satu dua saja yang kalau kita anggap itu sudah betul-betul mewakili dari laporan penelitian tersebut. Nah ini sudah D. Nah ini daftar pustaka. Nah, kalau jadi editor, saya biasanya jadi gatal untuk mengedit semua naskah nah, yang bagian tengahnya saja yang kemudian belum Nah. Baik, Pak Rudi mungkin itu masukkan kalau yang ininya ya yang terakhir saya menguraikan tentang sisi ini saja etikanya ini ada beberapa slide lagi tentang cara penghindaran menghindari plagiat oke okay. menghindari plagiat ini menjadi bagian penting dalam penulisan kenapa karena Biasanya plagiat itu tidak disadari. Bukan maksud dari penulisnya ingin melakukan plagiat. Maka cara untuk menghindari plagiat itu, setiap ide yang bukan berasal dari penulis gunakan rujukannya. Misalkan kalau kita mengutip dari buku, maka jangan memindahkan begitu saja, tapi juga eh, tetap cantumkan referensi. Termasuk kalau kita pernah nulis di dalam artikel yang lain, Self citation tetap juga harus di rujuk meskipun pemikiran kita tidak akan dianggap plagiat itu kalau istilah umum. Misalkan istilah-istilah yang sudah dianggap umum lah gitu. Tidak perlu ada referensinya. Lalu gunakan sumber yang pertama, bukan sekunder apalagi tersier. Misalkan buku Ahmad buku Ahmad tersebut mengutip dari Asep, buku Asep. Buku Asep mengutip dari buku Adi. Maka karena yang paling Pertama, kita baca itu. Itu adalah Ahmad. Maka, seringkali kita menghindari menyebutkan Ahmad, tapi kita langsung menyebutkannya Adi. Menurut Adi, di dalam Ahmad, nah, padahal kita mengutip sebetulnya, eh, harusnya yang kita kutip itu Ahmadnya saja, eh, yang kita kutip itu dari Ahmad yang pertama ini. Jadi, apa pendapat Ahmad ini? Jangan mengambil pendapat yang dikutip oleh Ahmad gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, gunakan para prasa. Jangan memindahkan begitu saja yang sudah ditulis oleh orang, sehingga kemudian itu dianggap sebagai similarity, kesamaan. Kecuali kalau definisi, ya definisi mungkin memang harus persis sama. Tetapi kalau penjelasan, kita bisa ubah dalam bahasa kita sendiri. Yang ketiganya, ketika menulis dengan mengutip pendapat orang, jangan pernah sambil mengetik Sebab biasanya itu jadi copy paste, seperti fotokopian, kita memindahkan. Tapi baca, pahami, maksudnya ini tutup, lalu kita gunakan kata-kata kita sendiri, lalu buatlah kutipan. Sehingga dengan cara begitu, itu bisa melakukan para perasa dengan bahasa kita sendiri. Nah, wajib plagiasi ini, mudah-mudahan di universitas masuk sudah ada untuk cek turn it-nya ya. Paling tidak artikel jurnal similarity maksimal 20% Sedangkan Kalau buku similarity-nya maksimal 25% Jadi kalau yang jurnal itu maksimal 20% Dan masing-masing referensi tersebut Itu tidak boleh lebih dari 2% Ada orang yang 13% 10%-nya dari satu referensi Itu tetap saja akan kemudian dianggap sebagai plagiasi karena banyak terlalu banyak kutipannya apalagi uh, yang kutipan langsung itu tidak diberi penanda baik tanda kutip ataupun juga menjorok dibuat satu spasi jadi wajib plagiasi seperti ini sehingga bisa terbebas dari plagiasi Oke kemudian uh, proses pengiriman memang harus menggunakan OJS kemudian revisi naskahnya perhatikan bagaimana reviewer itu bekerja jadi editor dan reviewer itu memberikan catatan itu untuk meningkatkan kualitas makalahnya sehingga kemudian bisa menjadi lebih bagus. Biasanya editor atau reviewernya itu bisa dalam masalah yang sama dia kemudian juga menanyakan berkaitan tentang hal ini apa kebaruannya apa signifikansinya apakah akan merangsang kerja lebih lanjut dan pertanyaan-pertanyaan umum lainnya. Ini yang kemarin saya kirimkan di teks ya. Bagaimana caranya supaya editor jurnal yang kita kirimi tulisan ini itu tidak akan menolak tulisan kita bahkan tanpa banyak revisi. Cara yang paling gampang itu naskah yang sudah kita siapkan itu pinta, revisi, pinta reviewnya ke teman sejawat atau kepada ahlinya. Misalkan Bapak Ibu, buat artikel yang tadi, sistem informasi di PT Maksum. Setelah selesai catatan tulisannya itu, kirimkan ke ahli reviewer yang menurut kita itu ahli dan kita kenal. Catatan dari reviewer itu perbaiki dan simpan. Jadi kita mengirimkan nasah pertama, lalu kemudian kita kirimkan juga ke editor itu. Catatan dari reviewer yang kita kenal tadi termasuk perbaikannya. Dengan cara begitu, nanti editor itu akan sangat terbantu. Oh, ini sudah direview? Sudah. Ya, nah, sudahlah berarti hanya memperbaiki aspek-aspek ini. Karena proses review itu kemudian bisa dimasukkan menjadi bagian dari proses review dari jurnal itu sendiri. Atau kalau kemudian jurnal tersebut melakukan proses review lagi, paling tidak tidak akan lebih banyak catatan reviewnya. Kenapa? Karena sudah ada review dari penulis sebelumnya. Dari reviewer yang lain. Ini yang biasanya dilakukan di jurnal internasional. Sebelum mengirim review, itu sudah ada perbaikan dengan review dari teman-teman dekat. Jadi diberikan dulu catatan. Bagaimana kalau teman dekatnya, biasanya kan begitu. Sudah. Arti teman yang tidak mau membantu. Kalau saya, lebih baik disampaikan begini. Ini ada naskah. Pak, biasa mereview kan. Tolong bantu, saya punya dana 100.000. Tolong bantu pang review. Dia akan lebih semangat. Ya sudah, saya review sok kritik sebagus mungkin, tetapi kritikan untuk meningkatkan kualitas naskah ini. Bisa sampai satu atau dua reviewer yang kemudian bisa memberikan catatan untuk naskah kita. Sehingga kita bisa memberikan catatan lebih bagus, perbaikan yang lebih bagus lagi. Setelah itu, naskah tersebut saya yakin kemudian kalau tidak berkaitan tentang fokus dan scope itu tidak akan ditolak. Oke, okay. yang terakhir proofread, apalagi yang berbahasa Inggris proofreadnya perhatikan harus penerjemah yang bagus, jangan penerjemah yang dari Google Translate meskipun ya lumayanlah Google Translate juga, tetapi harus tetap diedit oleh yang ahli. Dan perhatikan tentang penulis utama dan penulis korespondensi penulis utama kalau satu orang 100% nilainya misalkan si Sinta dua berarti 25 poin maka dia kalau menjadi penulis tunggal maka dia mendapatkan nilai 25 tapi kalau ada dua orang kalau dia menjadi penulis utama artinya nomor satu maka dia akan mendapatkan poin 60% penulis keduanya 40% tapi kalau penulis pertama itu bukan corresponding author emailnya tidak tercantum maka yang menjadi corresponding author itu, kalau penulis kedua, biasa misalkan dari dua orang, maka tidak 60-40, tetapi 50-50 persen. -50%. Jadi kalau 25 dibagi dua di antara dua orang tersebut. Dan semakin banyak penulisnya itu biasanya akan semakin rendah pembaginya. Kalau sudah ada tiga orang berarti 40 persen, yang ini 30-30. Berikut, beri, berikutnya begitu. Kalau ada tiga orang, tambahannya berarti ini 60 persen, ini Menjadi berapa itu, Pak Rudi, untuk penjelasan tambahan. Maka, kalau ada komentar atau ada diskusi lebih lanjut, baik. Terima kasih, Pak. Us segmen kedua dari sesi materi bedah naskah dan etik bedah naskah. Dari mulai bagaimana, merumuskan judul sampai penataan, e, reference, atau referensi sebuah artikel, kemudian juga tadi banyak disinggung terkait bagaimana etika akademik sehingga mutu tulisan kita itu terhindar similarity-nya yang e, banyak. Baik Bapak dan Ibu, saya buka di segmen yang kedua, saya buka dua termin karena waktu kita hanya sekitar 20 menit lagi. Jadi, saya buka di segmen yang kedua ini, terbagi dalam dua termin. Silakan termin pertama, Bapak Ibu ada yang menanyakan, silakan. Sebutkan nama dan afiliasinya dari mana. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan, Bapak Ibu, tidak ada. Ada yang bertanya? Masih ada 20 menit lagi Bapak dan Ibu. Kalau oh, nggak ada saya aja ya Pak ya. Oh silakan Bu saya ambil sambil, eh, sambil menunggu ya. yang ada. Daripada ngelang. Bahkan, benul, kan. Silakan Bu Nur. Silakan Bu Terima kasih aja, Pak, Pak Rudi. E, pertanyaan pertama e, tadi apa yang dipaparkan oleh Prof Uwes bahwa di Doktor naskah yang naskah. pertama ya Pak ya. Oh, oh iya. Oh iya Dokter Uwes di hmm. Naskah yang pertama di situ tertera bahwa ada penelitian sebelumnya pada bab pendahuluan pada pendahuluan. Nah di situ apakah wajib atau tidak? Karena eh, apa ya? Betul tadi sepengetahuan saya kalau memang harus dicantumkan harus ada kita harus mengungkapkan eh, sisi persamaan ah bukan persamaan perbedaan apakah ada perbedaannya dengan penelitian kita dan keterbaruannya apa begitu ya Pak seperti itu dan kemudian karena perbedaannya itu harus kita lihat dari sisi apanya variabelkah atau metodologinya atau seperti apa gitu Pak itu yang pertama dan yang kedua kalau saya biasanya kalau penelitian sebelumnya itu E, tadi memang betul bagus di bab pendahuluan, namun kadang kan ketika kita nyari di e, Google Scholar atau di melalui internet akan sulit untuk mencari e, apakah misalkan perbedaannya itu dari sisi variabel. E, takutnya misalkan menurut kita itu e, biasanya misalkan contohnya gini, kita menggunakan tiga variabel. Nah. E, penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel. Menurut kita itu berbeda hmm. karena kita menambah satu variabel, gitu ya, Pak ya. Kalau mencari itu kan kita kadang takutnya kalau saya sendiri suka ah takut ada yang sama gitu sama penelitian orang lain sehingga saya tidak eh, jarang mencantumkan ada penelitian sebelumnya di bab pendahuluan dan saya biasanya mencantumkannya di eh, bagian eh, penutup, Pak, atau kesimpulan. Di situ biasanya misalkan gini terdapat pengaruh antara variabel apa dengan variabel apa? Hal ini sejalan dengan penelitian eh, asep eh, penelitian siapa gitu ya pak ya? Misalkan seperti itu. Biasanya saya mencantumkannya di situ. Itu juga hasil eh, penel apa ya pelatihan saya di di luar seperti itu. Apakah seperti itu atau memang eh, saya salah persepsi aja seperti itu? Terima kasih pak. Baik pak Bu Aini terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, silakan di termin yang pertama, eh, tiga orang. Saat ini baru bunur, kita tampung dulu sampai tiga penanya. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Mungkin dijawab aja dulu, Pak ya. Nunggu, biar enggak... Saya kasih ini. waktu dulu, eh, satu menit aja, satu menit, Bu. Saya kasih waktu satu menit, barangkali ada yang masih, apa namanya, ada yang keluar atau barangkali... <tuh> Saya kasih waktu satu menit saja untuk menunggu Ayo, Bapak respon Ibu, dari peserta yang mungkin lain. Mungkin bisa dari dosen universitas Maksum, Ini kesempatan baik untuk bertanya, e, bisa menambah wawasan yang cukup. kita juga, Pak ya. Bapak ya. Bapak. <laughs> Karena kan jangan sampai maksudnya ya, pengen sesi, nanya. Sesi yang cukup. Iya, jadi e, kalau bertanya kadang kita suka malu, Pak. Jadi mungkin ini kesempatan baik untuk Bapak Ibu bertanya di sini. Ada pematerinya juga, gitu. Jadi Uh, bisa lebih jelas bisa diwakilkan kok <laughs> <laughs> saya ini barangkali di chat dulu ya mudah-mudahan nah, kan. pada saat Pak sudah menjelaskan, ini ada pertanyaan di chat, ada. Pertanyaan ada. Di -chat live oh di chat Pak di chat mungkin saya lihat chat ya coba, sebentar saya akan coba lihat yang terakhir ada Pak sebentar saya lihat chatnya Belum kelihatan ya? Baik Pak Wes, untuk e, sementara, ya. <coughs> bisa langsung dijawab dulu Pak, pertanyaan Bu Nur Aini dari Masum University. Ada dua poin Pak Wes. Jadi yang pertama, apakah ini mengacu pada naskah yang dibedah oleh Pak Wos yang pertama. Apakah penelitian yang relevan atau terdahulu atau state of the art itu apakah wajib hukumnya ketika disimpan di pendahuluan karena tadi contohnya seperti itu atau memang bisa di tempat yang lain. <tuh> yang terus yang kedua novelnya atau kebaruannya apakah apa bentuknya apakah bisa variabel atau metodologi tertentu ya nah kemudian kebiasaan atau yang biasa dilakukan oleh Bu Nur itu biasanya karena menghindari duplikasi variabel dengan yang dikutip itu biasanya setiap the data itu disimpan di bagian penutupan Pak Was sementara ya. sementara itu dulu yang bisa disampaikan Baik, silakan kasih. Pak Was terima kasih Bu Nur ini menjadi bagian penting Bu, di bagian pendahuluan untuk mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu, tapi dalam bentuk yang lebih singkat. Jadi setelah latar belakang di bagian pendahuluan itu, itu wajib mencantumkan penelitian terdahulu. Kalau deskripsi, itu biasanya kan terpisah ya setelah rumusan, lalu tujuan, baru kemudian ada penelitian terdahulu. Nah kalau di jurnal, maka disimpankannya itu di bagian pendahuluannya. Untuk apa? Tadi, untuk menemukan noveltynya. Novelty itu justru di pertanyaan yang kedua tidak bisa disimpan di kesimpulan. Novelty itu kebaruan itu harus dimunculkannya. Pertama itu harus di pendahuluan. Sedangkan di kesimpulan sudah tidak lagi mengutip. Kesimpulan itu tidak boleh ada lagi kutipan yang baru. Apalagi menciptakan konsep yang baru ya. Bahwa penelitian ini berbeda. Itu berarti ada kutipan yang akhirnya menciptakan penjelasan lebih baru. Kesimpulan itu hanya meringkas saja apa yang ada di dalam temuan. Paling tadi akan memberikan dampaknya apa kalau di kesimpulan. Nah, apa yang di bagian penolong itu apa yang kemudian diungkapkan dalam perbedaannya. Perbedaan bisa dari berbagai aspeknya. Misalkan perbedaan dari segi variabel. Kita bisa mencantumkan contoh misalkan tadi berkaitan tentang uh, apa? CAR ya bagaimana capital adequacy ratio itu kemudian dikembangkan di dalam penelitian yang sudah ada di mana saja. Maka kita bisa menyebutkan bahwa CAR si ini itu sudah dilakukan oleh ini berkaitan tentang ini, oleh ini berkaitan tentang ini, oleh ini berkaitan tentang ini atau tidak menyebutkan olehnya. CAR si sudah dilakukan di perusahaan kutipannya dari siapa? di pendidikan kutipan oleh siapa? di lembaga Uh, bisnis pemerintahan, penelitiannya oleh siapa? Bisa seperti itu. Bisa juga lebih panjang mencantumkan apa yang kemudian menjadi temuan dari penelitiannya. Dan bagian terakhirnya itu yang kemudian wajib tadi menyebutkan perbedaannya. Perbedaan itu tidak harus satu persatu. Jadi ada 10 penelitian kita menyebutkan perbedaan yang ini dengan ini adalah ini. Perbedaan penelitian sekarang dengan yang kedua adalah ini. Tidak perlu. Sebutkan saja apa yang menjadi perbedaan penelitian yang sekarang dengan semua penelitian yang sudah ada. Jadi bisa dari sisi variabelnya bahwa penelitian sebelumnya itu mengungkapkan dari segi ini, sedangkan dalam penelitian ini diungkapkan dari segi ini, yang belum diungkapkan oleh yang lain. Pasti ada perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Dengan demikian, variabel yang kita jadikan sebagai... Judul penelitian yang menjadi pembedanya itu betul-betul memang harus uh, diungkapkan, tidak mengulang yang sudah ada. Apalagi di penelitian-penelitian teknologi, ya, penelitian teknologi itu sudah betul-betul harus temuan baru. Temuan yang orang lain itu belum pernah teliti sebelumnya. Tapi kalau di kita, ya masih ada kesamaan-kesamaan sedikit, tidak masalah, yang penting tidak peluk. Lokasi penelitian, tapi juga variabel-variabelnya, itu tambahkan referensi-referensi terbaru karena bisa jadi penelitian yang pernah kita baca itu referensinya belum sekuat yang ketika sekarang kita lakukan. Kenapa? Karena sudah banyak yang meneliti, akhirnya bisa menemukan hal-hal yang baru, novelty-nya lebih kuat lagi. Dan tadi di kesimpulan, jangan ada referensi baru, jangan ada kutipan baru. Kalau hanya menyebutkan dampaknya, maka itu bisa. Tapi jangan menyebutkan ada kutipan. sebab kesimpulan mah ya sudah kesimpulan saja, jangan memberikan penjelasan yang baru. itu ya, Bu Nur? Uh, baik Pak, terima kasih. Uh, berarti intinya uh, kita bisa men mencantumkan penelitian sebelumnya di uh, bab pendahuluan sebagai tadi state of the art-nya, mm. tapi dengan catatan oh. harus ada. Uh, apa ya perbedaan atau menunjukkan keterbaruan penelitian kita sama penelitian sebelumnya ya Pak ya. Betul. Jadi kalau hanya dicantumkan tapi tidak dikasih komen ya mendingan jangan gitu ya Pak benar nggak Betul betul Bu. Gitu ya. <laughs> tapi kalau tadi Bapak berbicara tentang skripsi, kalau skripsi kan ada sub untuk penelitian sebelumnya. Bagusnya apakah itu memang khusus di penelitian sebelumnya atau di di pendahuluan juga harus ada tentang penelitian sebelumnya. Menurut saya kan itu suatu hal yang mubazir ya di dua-duanya di pendahuluan. Hmm. Ada kemudian di penelitian Sebel, sub penelitian sebelumnya juga ada gitu apalagi ya. e, namanya juga sama gitu ya Pak ya. Itu harus ya. dihindari atau tetap harus dicantumkan Pak? Kalau ya, yang belanya, skripsi, ya? Kalau yang skripsi saya kira Gak karena siap. sudah baku ikuti sistem yang ada di skripsinya Bu. Pendahuluan uh, penelitian terdahulu itu disimpan Jangan di bagian mas. itu maka ya posisinya di situ. Sedangkan yang Tadi itu saya menjelaskan kalau dari laporan penelitian seperti skripsi mau dipindahkan menjadi artikel jurnal, maka mau tidak mau harus mengikuti template sistematika yang sudah ada di dalam jurnal itu. Betul Pak, makasih Pak. Baik. Ibu boleh saya share screen hasil cek plagiarisme naskah yang tadi? Boleh Pak. Itu sebenarnya biar, punya 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 artikel gak apa -apa. yang ada di sini. Iya nggak apa-apa. Maksudnya Jadi, biar kita tahu saja. Karena... Boleh. Sebenarnya pak kalau untuk cek plagiat itu memang harusnya sama editor atau memang sama kita, reviewer pak? Sama penulis dulu bu. Iya. Masalahnya kan penulis kadang eh, praktis ya kirim-kirim gitu. Tuh. Jadi ini sudah kelihatan ada share screen ini belum? Sudah, Sudah, udah, oh, udah. udah. Cuma dipindah. tinggal hasilnya belum ya, belum muncul. Oh, hasilnya belum ya? Iya. Berarti salah men share -nya. Yang, coba ini mudah-mudahan kebuka. Ini kelihatan ada 49. Ya. Oke. Okay. Nah, ini sebagai ini saja ya. Judul yang sama, oh. ini 13 kapital adequacy ratio sampai return of asset di bank itu sudah ada yang mereset sebelumnya di Raden Intan karena ini 13 Maka maka uh, variabel seperti ini hmm. emang di, di kita uh, agak susah ya untuk kan. maka kok uh, bisa sampai sama begini gitu Ini kan begini ya. Ini mudah-mudahan jadi perhatian saja ya, Bu, bukan untuk ya, enggak, menjatuhkan. masukan aja ini. Iya, jadi masukan biar bisa diperbaiki lagi sebelum ini dipublikasikan. Pak uh, maaf ya. kalau Bapak menggunakan cek plagiatnya apa? Turnitin, Bu. Oh iya, gitu, Pak. Karena uh, di kita itu nggak ada Turnitin. Ya adanya juga intent tiket itu pun langganan dari RJI hmm, e, apakah ngaruh nggak apa masalahnya saya pernah e, masukin tes plagiat di dua di dua jenis plagiat yang berbeda itu ya. kalau turnitin ngeceknya tinggi banget gitu ya, sampai 50%. Tapi Gileon di ticket sedikit gitu ya. Oh, iya. Apakah itu mempengaruhi juga gitu Pak? Masalahnya kan kita pakainya yang ticket gitu ya. Apakah mempengaruhi juga nanti ke hasil Baik. itunya gitu Pak, plagiatnya gitu. Baik. Jadi gini Bu, Tune itin In dengan ticket itu masih dalam satu perusahaan yang sama. Yang membedakannya, kalau Tune itin pengecekannya itu ke semua sumber. Terutama yang open access. Terutama yang Uh, ada di website ya, sehingga semuanya akan terdeteksi. Sedangkan identikit, karena berbayarnya lebih tinggi, per naskah, maka dia hanya akan mengeceknya itu dari jurnal-jurnal yang reputable, yang internasional. Maka identikit sebetulnya lebih tinggi, tapi kemanfaatannya untuk artikel jurnal yang lebih tinggi. Yeah. Nah, maka uh, saya anjurkan memang, kalau hanya identikit, coba memang dengan. Turnitin ya atau Turnitin nanti... kan mahal pak? Turnitin memang mahal, tetapi biasanya kalau saya dulu di kampus belum ada yang akses Turnitin, saya biasanya dibuatkan akun sebagai mahasiswa. Ya nantilah ngobrol-ngobrol di luar ini ya bu untuk akun yang kemudian bisa dimanfaatkan. <laughs> dulu saya pernah bisa di follow up di belakang ya. <laughs> dulu pernah min pernah minjem ke UNDIP malah mah. Oh, gitu. Yang jauh, kalau ya. bisa pinjem, kalau nggak bisa kan? kan ya. kedekatan, bu. Oh gitu. Jadi saya bisa nih masuk ke UIN, ya? <laughs> nah, jangan dibahasakan di sini, bu, karena di sini nggak boleh. Maka saya nyampaikannya nanti saja. Kalau, di... pokoknya bisa seijin Eh, apa dokter US, gitu nggak ya? bisa, bu, karena khusus <laughs> untuk dosen kalau di luar. Oke. Okay. Dulu pengalaman saya gitu. Satu dari undip, saya hanya dijadikan sebagai mahasiswa seolah-olah ada di dalam perkuliahan dosen tersebut. Hai. Lalu berikutnya, dari UNPAD, saya dapat akun yang bisa dipakai bareng dengan akun yang sama dari uh, yang akademisinya yang ada di sana. Sampai berbulan-bulan, sampai kemudian saya ajak saja waktu itu ada bagian marketing Tune It In-nya dari, asli dari Tun It In ke UTB, saya undang langsung ke kampus. Akhirnya bisa berlangganan. Dari pengalaman dua itu, bisa dua, ha, bu, bisa dua, Bu yang diperbolehkan itu kalau jadi mahasiswa. Maka bisa kemudian ditambahkan, tapi berbatas kan berapa bulan begitu sesuai dengan jadwal kuliah. Kalau yang kedua itu tanpa batas selama akunnya masih aktif, maka itu bisa terus dipakai. Ya, ya terima kasih, Pak. Nah, ini saya hmm, memberikan Pak. masukan untuk naskah ini karena ini terdeteksi masih 49. 49 ini sebetulnya masih belum di ini ya. Belum dibatasi. Misalkan kalau lebih dari lima kata, kalau samanya masih di lima kata, maka itu dianggap dieksklusikan gitu. Yang keduanya, ini masih ada yang paling tinggi, 15 dari STcom Saya kira ini yang tidak boleh. Yang 2 persen ini masih di, uh, di kompromi lah. Tapi kalau sudah 15 begini, ini tidak boleh. Meskipun ininya misalkan hanya 19 tapi kalau ada satu sumber 15 itu saya kira masih tetap kategorinya masih belum bagus begitu. Dan tinggal di para sih, Bu. Kalau misalkan ini memang riset asli dari penulisnya, saya kira jangan persis terlalu sama dengan yang ada tadi. Nah, yang keduanya ya exclude saja. Kalau ininya kurang dari 3%, ada di sini biasanya sih no, untuk pengaturannya. Tapi nantilah, bisa diinikan lagi. Kalau ibu perlu, nanti saya bisa kirimkan hasil cek yang ini. Oke, Pak Rudi, saya kira waktunya sudah. Cukup ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya kira bisa Ay. kita simpulkan saja. Sudah ini apa ya, Pak. Ya, sudah duhur ini. Sudah duhur ya. <laughs> ya. memang betul, Pak Wes. Waktunya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu peserta workshop yang saya hormati. Alhamdulillah, eh, acara virtual workshop sudah selesai karena waktunya sudah habis. Pertama. Ada satu informasi yang perlu saya sampaikan sebagai moderator bahwa mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan itu bukan hanya sebagai trigger tetapi sebagai pemacu utama meningkatkan produktivitas kita dalam menulis artikel jurnal. Oleh sebab itu, maka wajar ketika ada pepatah sebagai insan akademik, publish or publish ya. Jadi barang siapa yang publish maka dia akan eksis sebagai insan akademik tentu juga karirnya akan melesat. Oleh karena itu saya lagi mudah-mudahan ini menjadi trigger yang baik sekali untuk uh, memproduksi artikel kita yang lebih baik lagi. Maka ada satu catatan penting, mari gerakan menulis jurnal yang dengan mengutip jurnal. Baik, Bapak Ibu, dari saya Rudiana undur diri pamit diri sebagai moderator. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabilatik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mangga, Bu Nur Enes. Ya, terima kasih kepada Pak Rudi. Kudus. Baik. Hey. Oh, eh, maaf Pak ini ke ke klik. Terima oh, kasih ya. kepada pihak RJI yang telah membantu dan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk informasi mungkin Bu Nera ini. Iya, gimana Pak? Materi nanti saya share, saya kirimkan ke Panitia saja ya, Boleh. nanti bisa dibuatkan Google Drive untuk bisa diakses oleh semua peserta. Kemudian untuk sertifikat, kalau tidak sore sekarang, paling maksimal besok mungkin sudah bisa terkirimkan ke masing-masing email bapak ibu sekalian. Atau mungkin nanti bisa disatukan sekalian dengan materi di Google Drive-nya. Jadi tinggal masih finalisasi untuk sertifikatnya yang kemarin sudah diketahui oleh Bonner ya. Ya, itu ya, saja Pak. mungkin benar ya. Ya, terima kasih Pak. Pak ya. Oes, kemudian Pak Rudiana, Bu siapa tadi Bu Zuldiana ya. <laughs> Oke, sama. Uh, terima kasih Pak Rektor, Pak Asep, Pak Yudi dan yang lainnya Bapak Ibu. Semoga kita bisa berkumpul kembali ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.